山虚荣，因为你笨，因为你不会诵经，因为你为什么吗？因为你傻，因为你笨。师父不是说过，只要用心，我这就去禀报。麻烦施主再次等候。好好的扫地，好好的。这扫地，亦是修行。好好好。施主，你就回来吧。对呀，哎呀，回来吧。啊，施主。虚竹会不会被打死啊？阿弥陀佛。Singkat cerita, begitu sampai di sana, dia secara terang-terangan meminta kepada Tabibsu untuk segera mengobati luka dalam Azu yang sampai saat ini belum sembuh. Bahkan dia juga sempat berlutut memohon di hadapannya, namun hal itu tidak mengubah keputusan Tabibsu yang menolak untuk mengobatinya mengingat Xiao Feng yang sekarang adalah musuh semua orang. Mendengar hal itu, Xiao Feng yang sebelumnya sudah mengetahui niat dari Tabibsu dengan mengundang para perguruan lain untuk datang berkumpul di tempat tersebut untuk melawannya, lalu mengatakan kalau orang yang akan dia bunuh pertama kali adalah Tabibsu sendiri. Walaupun dia juga sempat merasa sedih karena hal itu juga berarti secara official semua orang yang dulu pernah menjadi teman dan saudaranya mulai hari ini akan menjadi lawan. Dimana dia menuangkan segendul khamr dan mengatakan kalau dia dan orang-orang dari sekte pengemis akan meminum khamr tersebut sebagai simbol untuk memutus hubungan tali persaudaraan di antara mereka. Lalu tanpa diduga, orang yang maju pertama kali untuk memutus tali persaudaraan adalah Kang Min, istri dari salah satu tetua sekte pengemis yang dulu meninggal, di mana dia menuduh Xiao Feng lah yang telah menghabisi mendiang suaminya. Selanjutnya, para tetua sekte pengemis lain yang maju untuk meminum arak tersebut. Namun sebelum mereka meminum arak itu, Xiao Feng sempat berpesan kepada satu-satunya orang terdekat yang dia percayai untuk menjaga dan membantunya membujuk Tabibsu agar mau mengobati Azu. Cuman, Qiao Mo 还有一事奉公，平安周军，请放心，白某愿以死谢罪。Setelah itu, Xiao Feng lalu juga mengambil satu kendi arak dan meminumnya sebagai simbol untuk memutus tali persaudaraan dengan mereka semua dan akhirnya geger geden pun tidak dapat dihindarkan. Namun, mereka telah salah besar ketika memutuskan untuk menjadikan Xiao Feng sebagai musuh, di mana dalam kemarahannya, dia menghajar mereka semua satu persatu hingga apapun yang dia sentuh berakhir hancur. Bahkan dua tetua perguruan Shaolin yang notabene memiliki tenaga dalam yang cukup kuat pun tidak berdaya di tangan Xiao Feng. Yeah!
Sementara itu, Mu Rongfu yang baru saja tiba juga langsung maju untuk menyerangnya dan seperti yang sudah bisa ditebak, kemampuan Mu Rongfu sebagai pemuda harapan keluarganya belum cukup mampu mengimbangi jurus penakluk naga milik Xiao Feng. Lalu ketika Hakim Rodamas maju bersama para anak buahnya, mereka berhasil melukai Xiao Feng yang sudah kelelahan dengan menancapkan pedang di perutnya. Dalam kondisi terkepung, Xiao Feng yang sudah putus asa sempat akan mengakhiri hidupnya bersama Azu. Namun tanpa diduga, seseorang yang belum diketahui identitasnya menarik tubuhnya menggunakan rafia dan membawanya ke sebuah gua. Ternyata orang itu adalah orang misterius yang malam itu pernah menolongnya sewaktu di kuil Shaolin. Belum diketahui siapa dan apa tujuannya, namun orang itu nampaknya sudah mempersiapkan tempat tersebut, di mana hal itu terlihat ketika di dalam gua itu terdapat beberapa makanan berupa beras, mie, dan promah untuk digunakan Xiao Feng bertahan hidup. Kembali ke Azu yang masih terbaring lemas, di sini Pei Xiqing, salah satu tetua yang dimintai tolong Xiao Feng untuk merawat Azu, dia lalu membawanya untuk berobat kepada tabib Su untuk memenuhi janjinya kepada Xiao Feng, dan dia akan mengajarkan jurus khas miliknya sebagai bayarannya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ketika kondisi tubuh Azu sudah pulih, alih-alih berterima kasih, dia justru menyandera tabib Su dan menyamar menjadi dirinya untuk melarikan diri dari tempat tersebut, di mana dia berniat untuk menemui Mu Rongfu di penginapan dan mengucapkan salam perpisahan sekaligus pamitan karena dia akan menyusul Xiao Feng kemanapun perginya untuk membalas jasanya yang waktu itu pernah menolongnya. Lalu kembali ke Xiao Feng, setelah memastikan luka di tubuhnya sudah agak membaik, dia lalu memutuskan untuk pergi ke gerbang Yanmen dan melihat tulisan di dinding tebing yang dulu pernah ditulis oleh mendiang ayahnya. Namun sesampainya di sana, tulisan tersebut nampaknya sudah dirusak oleh seseorang yang berniat menghilangkan petunjuk soal identitas Xiao Feng. Di tengah keputusasaan tersebut, tiba-tiba Azu muncul yang mana dia telah menduga kalau Xiao Feng pasti akan ke tempat tersebut suatu hari. Di sini Azu lalu menceritakan soal bagaimana dia bisa kabur dari kediaman tabib Su, di mana dia menyamar menjadi dirinya dan juga bercerita kalau waktu itu juga pernah menyamar menjadi Xiao Feng ketika menyelamatkan anggota sekte pengemis yang menjadi tawanan Jenderal Tibet. Namun di sini sempat terjadi salah paham karena Xiao Feng menduga kalau yang membunuh kedua orang tuanya dan gurunya juga adalah Azu yang menyamar menjadi dirinya. Di sini Azu lalu menjelaskan meskipun dia bisa merubah wajahnya menjadi orang lain, tetapi tidak dengan ilmu bela diri yang dikuasai orang tersebut, dan itu artinya sangat tidak mungkin dia bisa membunuh gurunya yang memiliki ilmu bela diri tinggi karena Azu sendiri sama sekali tidak memiliki ilmu bela diri. Penjelasan yang masuk akal tersebut akhirnya membuat Xiao Feng sadar dan percaya kalau yang melakukan pembunuhan tersebut bukanlah Azu. Tidak berselang lama, dari arah kejauhan, mereka melihat prajurit dinasti Song yang tengah menangkap dan menindas beberapa warga sipil dari Liao. Melihat hal itu, tanpa melihat dari dinasti mana mereka berasal, Xiao Feng yang tidak tahan dengan penindasan tersebut langsung turun tangan untuk menyelamatkan mereka semua. Di mana tanpa adanya kesulitan, Xiao Feng membantai satu persatu para prajurit dinasti Song yang sebelumnya dia bela. Di sini, dia lalu melihat tanda yang sama dengan orang-orang tersebut, yaitu tato serigala, dan dari sinilah Xiao Feng akhirnya yakin kalau semua cerita Biksu Ziguang memang benar adanya dan dirinya adalah memang keturunan dari bangsa Liao. Singkat cerita, Xiao Feng dan Azu lalu berniat mendatangi satu persatu orang yang terlibat dalam kematian ayahnya,
Pertama, mereka pergi ke tempat kediaman salah satu tetua yang mana orang tersebut adalah orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotannya sebagai pemimpin sekte pengemis sekaligus orang yang mengetahui siapa sebenarnya yang telah menulis surat wasiat yang waktu itu mereka sebut pemimpin. Namun, begitu sampai di sana, mereka mendengar gibahan dari warga setempat kalau tetua tersebut telah meninggal dunia secara mengenaskan dengan tulang rusuknya yang patah dan itu artinya orang yang mengetahui identitas tentang si pemimpin telah berkurang satu. 你知道吗? 听闻徐长老死得极惨。 你知道徐长老葬在何处吗? 徐长老的灵位设于未回城西的。定是那乔峰恶贼啊，下了毒手。 Lalu malam harinya, Xiao Feng dan Azu lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju ke rumah Hakim Roda Emas. Namun begitu sampai di sana, ternyata rumah beliau sudah disabotase oleh seseorang dengan membakar seisi rumah bersama Hakim Roda Emas dan keluarganya. Di sini Xiao Feng sempat dibuat emosi ketika langkah musuh selalu berada satu langkah di depannya. Keesokan harinya, Xiao Feng dan Azu lalu menuju ke kuil Shaolin untuk menemui orang terakhir yang mengetahui identitas si pemimpin yaitu Guru Ziguang sendiri. Di mana di tengah perjalanannya, dia tiba-tiba diundang oleh 5 orang misterius utusan dari si pemimpin yang berniat untuk menyelidiki kasus kematian semua orang yang akan ditemui Xiao Feng sebelumnya. Di mana ternyata si pemimpin telah difitnah oleh orang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan namanya. Di sini setelah sedikit adu mekanik, akhirnya 5 orang tersebut bisa memastikan kalau Xiao Feng bukanlah pelaku yang sebenarnya atas kasus pembunuhan nama-nama besar yang hendak dia temui, di mana kemungkinan kasus tersebut ditunggangi oleh seseorang yang sengaja mengadu domba antara Xiao Feng dan si pemimpin demi balas dendam pribadi. Sebelum pergi, mereka sempat memberitahu kalau orang yang dipanggil si pemimpin telah sangat menyesali kejadian 30 tahun lalu atas kematian ayahnya, dan itu adalah kesalahan terbesarnya, namun mereka tetap tidak memberitahu siapa si pemimpin itu sebenarnya. Singkat cerita, setelah kembali ke penginapan, Xiao Feng dan Azu lalu melanjutkan perjalanan untuk menemui Biksu Ziguang di Kuil Shaolin, di mana mereka disambut hangat oleh Biksu Ziguang yang memberitahu tentang tulisan yang berada di dinding gerbang Yanmen, yang mana tulisan itu berisi tentang perjalanan kedua orang tua Xiao Feng menuju ke rumah mertuanya yang tiba-tiba dihadang oleh perampok. Sampai akhirnya ayah Xiao Feng memilih untuk terjun ke dalam jurang setelah melihat istrinya tewas dalam insiden tersebut. Ling Zun daling qi dan wu shi, shi bi shang yi wen de ta pian. Qu xiao yu ta. Selanjutnya, karena sangat penasaran, Xiao Feng tetap kekeh untuk menanyakan siapakah sebenarnya orang yang disebut dengan si pemimpin tersebut. Seketika itu juga, Biksu Ziguang langsung pamit ke dalam dan menyuruh Xiao Feng untuk menunggu sejenak. Namun tanpa diduga, Biksu Ziguang justru memilih untuk meminum racun daripada memberitahu identitas orang yang disebut sebagai si pemimpin. Dalam keputusasaannya, Azu sempat memberi saran Xiao Feng untuk berhenti mencari siapa orang yang dipanggil pemimpin itu dan memulai kehidupan baru menjadi orang biasa dan fokus menjadi petani unggul di Harvest Moon mengangon kambing dan sapi. So di sini Xiao Feng bertekad kalau dia akan mencari orang terakhir yaitu Kang Min, istri dari salah satu tetua sekte pengemis yang meninggal di awal film, dan jika tidak mendapatkan jawaban, dia akan tetap mengikuti saran dari Azu untuk mengasingkan diri dari dunia persilatan. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan 5 orang misterius yang kemarin menghadang Xiao Feng, di mana ternyata 5 orang itu adalah para tetua dan pemimpin perguruan Shaolin.
Di sini mereka sangat menyesal karena tindakannya yang menuduh Xiao Feng sebagai orang yang telah membunuh gurunya tanpa menyelidiki kasus tersebut terlebih dahulu, di mana mereka menganggap kalau Xiao Feng memang bukanlah pelakunya. Lalu untuk menebus kesalahan tersebut, mereka berniat untuk membersihkan nama baik Xiao Feng dengan menghapuskan semua tuduhan kepadanya. Kembali ke Xiao Feng dan Azu setelah sampai di kediaman Kang Min. Di sini Azu menyamar sebagai Bai Sijing untuk mengelabui Kang Min agar mau diinterogasi. Awalnya rencana mereka berjalan mulus tanpa adanya kecurigaan sedikitpun, sampai akhirnya Kang Min yang mulai menyadari adanya kejanggalan dengan gerak-gerik Bai Sijing yang menanyakan soal identitas si pemimpin, dia lalu membuat informasi palsu dengan mengatakan kalau si pemimpin tersebut adalah Pangeran Tai Li atau ayahnya Duan Yu. Mendengar hal itu, Azu yang menyamar sebagai Bai Sijing lalu berpamitan dan segera pergi ke wilayah Tai Li untuk menemui ayahnya Duan Yu. Di tengah perjalanannya, Xiao Feng yang mampir di warung Pujazim bersama Azu sempat teringat dengan sumpah persaudaraannya dengan Duan Yu, di mana dia kecewa karena selama ini orang yang telah menghabisi orang tua kandungnya hanya karena berita hoax ternyata adalah ayah dari saudaranya sendiri. Di tengah obrolan tersebut, mereka melihat seorang prajurit yang tiba-tiba mengamuk di kawasan tersebut. Entah apa alasannya, namun si prajurit itu menyuruh Xiao Feng dan Azu untuk segera melapor kepada pangerannya yang saat ini berada di dekat sebuah danau terkait rencana anggota 4 Dewa Buaya Selatan yang melakukan penyerangan. Tanpa buang waktu, Xiao Feng dan Azu langsung bergegas ke danau tersebut untuk membantunya melapor kepada pangeran yang dimaksud. Singkat cerita, sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Azi yang sedang mempermainkan penjaga danau. Tidak berselang lama, Pangeran Tai Li muncul untuk memberi hukuman kepada Azi dengan melemparkannya ke danau. Di sini Xiao Feng belum mengetahui kalau Pangeran Tai Li yang berada di depannya adalah orang yang mereka cari. Di tengah obrolannya dengan Xiao Feng, Pangeran Tai Li dipanggil oleh istri keempatnya yang bernama Xing Su yang memberinya sebuah kalung milik Azi. Dan setelah diingat-ingat kembali, ternyata gadis yang barusan beliau cemplungkan ke kolam adalah anaknya yang selama ini hilang. Di mana hal itu diketahui ketika melihat tanda lahir di leher Azi. Sementara itu, Azu yang menyadari memiliki kalung dan tanda lahir yang sama sempat makdek, terkejut setelah mengetahui kalau ternyata Pangeran Tai Li dan Xing Su juga adalah orang tuanya. Namun di sini Azu memilih untuk tetap merahasiakan hal tersebut karena takut kalau hal itu akan mempengaruhi keputusan Xiao Feng nantinya. Tidak berselang lama, anggota 4 Dewa Buaya Selatan muncul di sana, di mana mereka berniat untuk menghabisi Pangeran Tai Li. Di sini para pengawal Pangeran Tai Li terlihat kewalahan menahan serangan dari anggota 4 Dewa Buaya Selatan karena memang kemampuan bela dirinya jauh berada di atas mereka. Sampai akhirnya penjaga danau tiba-tiba melancarkan serangan dadakan kepada Duan Yanqing, si pemimpin. Namun dengan mudah Duan Yanqing dapat melumpuhkan orang tersebut. Melihat situasi yang semakin mendesak, akhirnya Pangeran Tai Li turun tangan untuk melawan Duan Yanqing. Namun, bahkan Pangeran Tai Li pun bukanlah lawan yang sepadan, di mana dia harus terpental karena tidak mampu menahan serangan dari pemimpin 4 Dewa Buaya Selatan tersebut.
Beruntung, Xiao Feng dengan gercep membantunya setelah mengetahui kalau orang tersebut adalah Pangeran Tai Li. Di mana ketika Xiao Feng berkata kalau Pangeran Tai Li tidak boleh dibunuh, Duan Yanjing dan anggotanya yang tahu reputasi Xiao Feng langsung memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya, Xiao Feng yang mengetahui kalau orang yang barusan dia tolong adalah orang yang selama ini dia cari, mulai menyodorkan pertanyaan terkait kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di mana Xiao Feng lalu mengajak Pangeran Tai Li bertemu tengah malam nanti di Jembatan Ampera untuk menjelaskan masalahnya dengan beliau. Sementara itu, Azu yang mengetahui kalau Xiao Feng sudah bisa dipastikan akan membunuh Pangeran Tai Li mulai khawatir dan berniat mengajak Xiao Feng untuk pergi malam ini juga mengingat Pangeran Tai Li ternyata adalah ayah kandungnya. Namun, Xiao Feng yang sebelumnya sudah bertekad untuk membalas dendam kepada Pangeran Tai Li berjanji akan pergi setelah dia menyelesaikan urusannya. Singkat cerita, akhirnya pertemuan antara Xiao Feng dan Pangeran Tai Li pun tiba, di mana Pangeran Tai Li yang telah mengakui semua kesalahannya pun, Xiao Feng langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyerangnya. Namun yang tidak dia sadari adalah, ternyata orang yang barusan dia serang adalah Azu yang menyamar sebagai Pangeran Tai Li, di mana hal itu dilakukannya untuk menebus kesalahan orang tuanya. Di detik-detik Sakaratul Maut, Azu sempat memberitahu kalau dia adalah putri dari Pangeran Tai Li yang selama ini lost kontak dengan memperlihatkan tanda lahir dan kalung yang sama persis dengan milik Azi. Sementara itu, Azi yang berada di balik pohon dan mengetahui fakta tersebut hanya bisa pasrah melihat saudaranya meninggal di tangan calon suaminya sendiri. Keesokan harinya, Azu lalu dimakamkan di dekat Sasonoloyo Jatisari dengan bambu sebagai pengganti batu nisan. Di tengah keputusasaannya karena melihat orang yang selama ini begitu perhatian terhadapnya telah meninggal, Xiao Feng lalu mendatangi tempat kediaman Pangeran Tai Li dan meminta agar dia membunuhnya, di mana hal itu dilakukannya untuk menebus kesalahannya yang telah menghabisi calon istrinya yang juga merupakan anak dari Pangeran Tai Li. Namun sesampainya di sana, rumah Pangeran Tai Li sudah kosong dan dia justru melihat puisi tulisan Pangeran Tai Li. Setelah menyelidiki tulisan tersebut lebih lanjut, Xiao Feng baru menyadari kalau tulisan Pangeran Tai Li berbeda jauh dengan tulisan dari wasiat gurunya. Dari sinilah akhirnya dia mulai berpikir logis dan menyadari kalau dirinya telah dipermainkan oleh Kang Min. So dia berniat untuk kembali ke rumah Kang Min. Namun sesampainya di sana, dia justru melihat Pangeran Tai Li yang hobi menebar benih, di mana di sini entah karena alasan apa, Kang Min justru berniat membunuhnya dengan menuangkan racun di dalam minuman Pangeran Tai Li. Ternyata istri keempatnya Azi bersama Lili dan ibunya juga diam-diam datang ke sana setelah diberitahu oleh salah satu pengawalnya. Namun belum sempat memperlihatkan diri, tiba-tiba Bai Sijing juga datang untuk menggerebek mereka. Dan akhirnya baru diketahui kalau penyamaran Azu dari awal memang sudah terbongkar karena Kang Min juga pernah mempunyai hubungan spesial dengan Bai Sijing yang hal itu tidak diketahui oleh Azu. Lalu di tengah perdebatan tersebut, orang misterius yang waktu itu pernah menolong Xiao Feng muncul untuk memberi pelajaran kepada Bai Sijing, di mana dia langsung menggunakan jurus pengunci tenggorokan dan tidak butuh waktu lama akhirnya beliau innalillahi di tangan orang misterius tersebut. Yeah.
Entah apa alasannya menghabisi Bai Xijing, namun Xiao Feng yang melihat hal itu langsung mengejar orang misterius tersebut untuk berterima kasih dan mengetahui identitasnya. Namun di tengah hutan, orang misterius itu menolak memberi penjelasan kepada Xiao Feng dan memilih untuk meninggalkannya begitu saja. Setelah kembali ke rumah Kang Min, ternyata selain menyelamatkan ayahnya, Azi juga sempat memberikan pelajaran kepada Kang Min, di mana di saat-saat terakhir dalam hidupnya, Kang Min lalu menjelaskan soal kronologi pembunuhan suaminya, di mana balas dendam yang dipicu sakit hati tersebut berawal saat berada di acara festival bunga yang mana Kang Min merasa tidak dihargai di mata Xiao Feng sebagai istri dari wakil ketua pemimpin sekte pengemis. Yang padahal Kang Min sendiri dengan wajah cantik, mulus, bersih, wangi, dan solehah ini selalu menjadi pusat perhatian setiap laki-laki, namun berbeda dengan Xiao Feng yang terlihat mengacuhkannya, bahkan menyapa pun tidak. Sejak saat itulah, si Kang Min menaruh dendam kepada Xiao Feng dan ingin menghancurkan reputasinya di sekte pengemis. Dan terkait pembunuhan suaminya, dia terpaksa melakukan hal itu karena suaminya menolak rencana Kang Min yang ingin membongkar identitas Xiao Feng yang berasal dari dinasti Liao. Mengetahui hal itu, dia lalu berniat untuk membunuh suaminya sendiri dan membuat Xiao Feng menderita dengan memanfaatkan tubuhnya. Dia lalu menyuruh pemimpin Daren dan Bai Xijin untuk melancarkan rencananya. Sementara itu, Azi yang dari tadi menguping dari luar langsung masuk ke dalam untuk memberikan sebuah cermin kepada Kang Min, yang mana di saat itu juga Kang Min dibuat syok setelah melihat wajahnya yang sudah rusak, dan hal itu langsung membuatnya innalillahi di tempat. Di sini Xiao Feng sempat emosi kepada Azi karena telah membuat Kang Min meninggal dunia sebelum dia berhasil mengetahui siapa sebenarnya orang yang disebut sebagai si pemimpin. Mengingat orang terakhir yang masih hidup dan mengetahui identitas dari si pemimpin adalah Kang Min. Keesokan harinya, Xiao Feng bersama Azi lalu melanjutkan perjalanannya untuk keluar dari wilayah dinasti Song dan hidup secara mandiri tanpa ikut campur urusan kekuasaan sebagaimana dulu janjinya bersama Azu. Namun terlihat Xiao Feng kurang srek dengan Azi karena sifatnya yang masih kekanak-kanakan, dan lagi karena dari kecil tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, dengan entengnya dia meracuni seorang pelayan di sebuah warung hanya untuk mendapatkan perhatian dari Xiao Feng. Sampai suatu saat, Azi pura-pura pingsan untuk mendapatkan perhatiannya, di mana saat Xiao Feng berniat mengecek keadaannya, dia justru iseng menyerang Xiao Feng. Namun serangannya tersebut dengan mudah dihalau oleh Xiao Feng, dan justru karena tenaga dalamnya terlalu over malah melukai Azi yang berada di dekatnya dan membuatnya pingsan beneran di tempat. Merasa bertanggung jawab atas janjinya kepada Azu untuk melindungi adiknya, Xiao Feng lalu membawa Azi ke tabib terdekat agar segera mendapatkan perawatan. Di sini si tabib mengkonfirmasi kalau obat yang diminum tidak bereaksi di tubuh Azi, dan satu-satunya obat yang mungkin mampu membuat Azi bertahan hidup adalah ginseng. Mendengar hal itu, Xiao Feng langsung membeli semua ginseng milik si tabib untuk mengobati Azi. Namun masalahnya, ginseng adalah obat yang sangat langka, di mana dia hanya mempunyai 2 stok terakhir, dan sisanya Xiao Feng terpaksa pergi sendirian ke kawasan perbatasan wilayah utara untuk mencari tumbuhan obat tersebut. Di tengah keputusasaannya karena tidak kunjung mendapatkan apa yang dia cari, tiba-tiba seekor harimau muncul, di mana harimau tersebut langsung menerkam Xiao Feng entah apa alasannya. Ternyata harimau tersebut sedang diburu oleh seseorang dari suku sekitar, di mana ketika harimau itu berbalik arah untuk menyerang orang yang menyerangnya, Xiao Feng dari arah belakang dengan gercep menggunakan tenaga dalamnya untuk melumpuhkan harimau tersebut.
Di sini setelah memperkenalkan satu sama lain dan mengetahui tujuan Xiao Feng berada di tempat itu adalah untuk mencari Qin Zheng dan menyelamatkan adiknya, orang tersebut lalu membawa Xiao Feng dan Azi ke sukunya untuk diberikan banyak sekali Qin Zheng sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Tidak hanya itu, di sana Xiao Feng diperkenalkan dan mendapat sambutan meriah oleh semua warga dari suku tersebut. Sementara itu, di negeri Tai Li, diperlihatkan Kaisar Tai Li, ayahnya Duan Yu dan Duan Yu sendiri yang sedang ngobrol menceritakan kejadian yang hampir merenggut nyawa ayahnya Duan Yu, di mana dia berhasil diselamatkan oleh Xiao Feng. Hal ini membuat ayahnya Duan Yu merasa kalau tidak mungkin Xiao Feng dengan moralnya sebagai pahlawan melakukan tuduhan yang selama ini telah dia dengar, dan bahkan tuduhan itu sampai-sampai membuatnya dimusuhi oleh semua orang di daratan tengah. 伯父如此冤屈，孩儿心下不忍，自请前往中原替义兄洗清罪名。 Mulai dari sinilah untuk membalasnya, mereka berencana untuk membantu menyelidiki permasalahan dan membersihkan nama Xiao Feng. Sebagai orang yang telah diangkat sebagai saudara angkatnya, Duan Yu lalu mengajukan diri untuk pergi sebagai perwakilan dari negeri Tai Li untuk menjelaskan kesalahpahaman yang menimpa Xiao Feng. Sebelum pergi, Kaisar Tai Li sempat berpesan kepada Duan Yu untuk tidak mengikuti jejak ayahnya yang suka menebar benih seenaknya dan menjaga nama baik negeri Tai Li, mengingat Duan Yu adalah satu-satunya penerus masa depan dinasti Tai Li. Si, Duan Yu tahu. Chen Di, 此次玉儿前去中原。 是皇兄，臣弟这就去安排。多谢伯父，多谢伯父。 Kembali ke Xiao Feng setelah beberapa bulan masih setia merawat Azi yang kondisinya kini sudah agak membaik. Suatu hari, Xiao Feng ikut berburu menangkap seekor celeng bersama dengan para anggota suku, di mana di tengah perburuannya, mereka tidak sengaja bertemu dengan seseorang dari dinasti Liao. Di sini, para prajurit Liao tersebut langsung menyerang suku dari Xiao Feng, di mana Xiao Feng yang melihat teman-temannya dibantai pun dengan sekuat tenaga membalas serangan itu dan menghabisi satu persatu, hingga akhirnya dia dapat memukul mundur semua prajurit Liao dengan membawa pemimpinnya sebagai tawanan. Di hadapan ketua suku, bangsawan dari Liao tersebut memberikan tawaran kepada Xiao Feng untuk melepaskannya dengan imbalan yang cukup fantastis seperti hadiah tabungan BRI yaitu puluhan kilogram emas, perak, dan umroh gratis. Mendengar hal itu, Xiao Feng yang menyadari kalau orang yang dia tangkap bukanlah orang sembarangan lalu mengajaknya untuk keluar untuk melepaskannya karena akan berbahaya jika menangkap orang dengan power seperti itu. Lagi pula, dia juga ingin berteman dengan seseorang dari Liao yang notabene adalah tempatnya berasal. Melihat kebaikan Xiao Feng yang mau melepaskannya begitu saja, bangsawan dari Liao tersebut sempat terenyuh dan bersujud di hadapannya untuk memberikan hormat kepada Xiao Feng. Namun Xiao Feng langsung menghampirinya karena dia tidak pantas mendapatkan sujud tersebut dan sejak saat itulah mereka berikrar untuk menjadi saudara angkat. Di sini, mereka juga memperkenalkan diri satu sama lain di mana setelah mengetahui identitas Xiao Feng yang berasal dari dinasti Liao, bangsawan Liao itu sempat mengajak Xiao Feng untuk tinggal bersamanya dengan kemewahan kimplah-kimplah yang akan didapatkannya. Namun di sini, Xiao Feng menegaskan kalau dirinya sudah nyaman tinggal di suku terpencil dengan kesederhanaannya dan tidak ikut campur dalam perebutan kekuasaan di daratan tengah. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan Duan Yu dalam perjalanannya untuk menyelidiki kasus Xiao Feng. Dia sempat bernostalgia di warung Bu Jazim, tempat di mana Duan Yu dan Xiao Feng pertama kali bertemu. Di tempat itu juga, dia melihat Suzu yang tidak sengaja melintas di tempat tersebut dan dipanggil oleh Duan Yu untuk bergabung dan makan bersamanya. Yang saya katakan, 相聚即是缘.
Setelah menceritakan kisahnya dengan Xiao Feng dan semakin akrab dengan Su Zu yang juga menganggap Xiao Feng sebagai pahlawan yang telah menyelamatkannya, Duan Yu juga mengajak Su Zu pergi ke suatu tempat di mana pertama kali Duan Yu dan Xiao Feng melatih jurus terbangnya sekaligus tempat mereka berdua mengikat tali persaudaraan. Di tengah obrolan tersebut, Su Zu lalu memberitahu kalau perguruan Shaolin ingin mengadakan konferensi seni bela diri untuk mengumpulkan semua orang di daratan tengah dan menjelaskan kematian almarhum wakil ketua Shaolin sekaligus membersihkan nama baik Xiao Feng. Mengetahui hal itu, di sini mereka lalu berpisah di mana Su Zu kembali ke perguruan Shaolin untuk menyiapkan tempat konferensi sementara Duan Yu melanjutkan perjalanannya. Kembali ke Xiao Feng setelah beberapa hari pasca dia melepaskan seorang bangsawan dari Liao, orang itu kembali mengirim bawahannya yang sengaja ditugaskan untuk mengantar upeti yang sebelumnya telah beliau janjikan kepada Xiao Feng. Di mana Xiao Feng yang melakukan hal tersebut benar-benar tanpa pamrih justru menyerahkan semua hadiah tersebut kepada ketua suku untuk dibagikan kepada semua orang sebagai balas budi karena telah merawat Azi seperti keluarganya sendiri. Singkat cerita, saat Xiao Feng dan Aziz sedang berkuda sore-sore, mereka melihat sebuah perkemahan yang ternyata itu adalah prajurit dari dinasti Liao yang kemarin mengantarkan hadiah dari bangsawan Liao, di mana mereka sedang memantau situasi dan kondisi di wilayah tersebut. So di sini orang itu lalu mengantarkan Xiao Feng untuk bertemu dengan bangsawan Liao yang ternyata juga ikut dalam perkemahan tersebut. Sesampainya di sana, Xiao Feng dan Azi langsung disambut hangat oleh bangsawan Liao kemarin dengan pengawalan super ketat dari prajuritnya. Dan dari sinilah Xiao Feng baru menyadari kalau bangsawan yang tempo hari dia bebaskan adalah kaisar dinasti Liao sendiri dengan semua kekuasaannya. Selanjutnya, Kaisar Liao lalu memperkenalkan satu persatu semua kabinetnya kepada Xiao Feng. Tidak hanya itu, beliau juga sempat akan memberikan jabatan tinggi kepada Xiao Feng. Namun Xiao Feng langsung menolak tawaran itu karena merasa tidak pantas dengan posisi tersebut, terlebih beban berat yang akan ditanggung jika menjadi pejabat suatu negara. Di tengah suasana tersebut, salah satu prajuritnya melapor kalau telah terjadi pemberontakan, di mana pemberontakan tersebut dipimpin oleh salah satu pangeran yang menuntut Kaisar Liao mundur dari jabatannya. Mengetahui hal itu, Kaisar Liao lalu menyuruh semua jenderalnya untuk segera bertindak dan menertibkan pemberontakan tersebut. Namun belum sempat bertindak lebih jauh, salah satu prajuritnya memberitahu kalau semua keluarga Kaisar Liao dan para kabinetnya telah ditahan oleh pangeran yang melakukan pemberontakan. Di tengah diskusi untuk mencari cara mengatasi situasi tersebut, ternyata Pangeran Liao sendiri telah membuat dekrit palsu dengan mengangkat ayahnya yang juga adalah adik dari kaisar terdahulu untuk menjadi kaisar dengan memfitnah kaisar yang sekarang telah merebut kekuasaan. Jadi gini, pangeran yang memberontak itu adalah salah satu dari sepupu kaisar yang sekarang, di mana dulu kaisar yang lama, ayahnya kaisar sekarang mempunyai adik yang dia angkat menjadi jenderal. Namun sekarang kaisar yang lama telah meninggal yang digantikan oleh kaisar yang sekarang. Dan jenderal yang lama pun juga sudah pikun, di mana anaknya yang juga menggantikannya sebagai jenderal sudah dibutakan oleh ambisi dan keserakahannya untuk menjadi kaisar. 结为兄弟意下如何？你我兄弟对天下，王子、公主以及百官家眷。Di sinilah Xiao Feng yang terpanggil jiwa kepahlawanannya setelah melihat begitu banyak korban berjatuhan akibat pemberontakan yang pernah dialaminya di Sekte Pengemis. Dia akhirnya turun tangan langsung untuk membantu Kaisar Liao dan berdiskusi tentang langkah selanjutnya, di mana dia berusaha untuk menenangkan Kaisar Liao yang sempat putus asa karena Pangeran Liao berhasil meyakinkan hampir seluruh prajurit dinasti Liao untuk melakukan pemberontakan.
在家中堂。世子相如万岁！世子相如万岁！世子相如万岁！Keesokan harinya, tiba hari geger geden berlangsung di mana prajurit pemberontak yang berhasil menerobos barisan pertahanan kaisar dengan cukup mudah. Di dalam, kaisar sempat ketar-ketir menghadapi serangan pasukan pemberontak. Ditambah lagi, banyak di antara prajuritnya yang berkhianat dengan memutuskan untuk bergabung dengan pihak pemberontak. Tanpa diduga, karena kelamaan, ternyata Pangeran Liao dan semua prajuritnya telah berhasil masuk dan mengepung tempat kaisar dari segala penjuru. Di mana Pangeran Liao lalu memperlihatkan segel prajurit kepada Kaisar Liao dan semua prajurit harus mematuhi perintah siapapun yang membawa segel tersebut. Dan prajurit kaisar yang berusaha menentang perintah dari Pangeran Liao langsung dieksekusi di tempat. Melihat pasukannya justru saling membunuh satu sama lain, di sini Kaisar Liao berniat untuk surrender dan menyerahkan jabatannya kepada Pangeran Liao, di mana hal itu untuk mengakhiri perang antar saudara tersebut sebelum bertambah korban lebih banyak lagi. Sementara itu, Xiao Feng yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Pangeran Liao langsung melancarkan serangan dadakan untuk merebut segel prajurit dari tangan Pangeran Liao dan dengan mudah menghabisinya saat itu juga. Setelah Xiao Feng berhasil membunuh Pangeran Liao dan merebut segel prajurit, akhirnya seluruh prajurit yang semula memberontak kembali patuh kepada Kaisar sekaligus menyudahi perang antar saudara tersebut. Berkat kontribusi dan keberanian Xiao Feng membunuh Pangeran Liao, di sini Kaisar Liao ingin mengangkat Xiao Feng menjadi pangeran sekaligus jenderal untuk menggantikan posisi Pangeran Liao yang barusan dia bunuh. Gongxi bi xie li xia. Kui. 恭喜小大王！恭喜小大王！当之无愧，向来不逢外姓。恭喜小大王！ Awalnya Xiao Feng sempat menolak permintaan tersebut karena dia lebih nyaman menjadi rakyat biasa, nggak resiko ketimbang menjadi pejabat negara yang rentan korupsi. Namun entah bagaimana caranya Kaisar Liao berterima kasih setelah Xiao Feng menyelamatkan nyawanya dan seluruh dinastinya, dia malah menawarkan jabatannya sendiri sebagai kaisar kepada Xiao Feng yang otomatis jabatan itu mempunyai tanggung jawab lebih besar. Akhirnya Xiao Feng pun bersedia menerima jabatan sebagai yang tadi aja yang pangeran. <laughs> 庆贺胜利！ Singkat cerita, setelah mendapat jabatan sebagai Pangeran Liao dengan segala privilege-nya, di sini Xiao Feng begitu dihormati layaknya pangeran konvensional pada umumnya dan sangat berbeda jauh sewaktu di Sekte Pengemis. Bahkan dia juga dipersilahkan untuk menempati istana yang dulu dihuni oleh Pangeran Liao sebelumnya. Selanjutnya, Xiao Feng lalu dibawa Kaisar Liao untuk menemaninya menikmati jamuan di istana sebagai rasa terima kasih atas jasanya yang telah mendamaikan dinasti Liao. Namun di tengah acara tersebut, salah satu bawahan dari Kaisar Liao muncul dan mempertanyakan keputusan Kaisar Liao yang telah mengangkat Xiao Feng menjadi pangeran. Karena bagaimanapun juga, di masa lalu, Xiao Feng adalah orang yang paling bertanggung jawab terkait gagalnya dinasti Liao menginvasi dinasti Song. 战场上见过这位小兄弟，是他，是他，陛下。Mendengar pernyataan barusan yang terkesan menyudutkan kepahlawanan Xiao Feng, di sini Kaisar Liao lalu mengancam semua bawahannya untuk tidak kembali mengungkit masa lalu Xiao Feng. Bahkan dia tidak segan-segan untuk membunuhnya jika sampai ada orang yang berani mengungkitnya. Untuk meyakinkan bawahannya kalau keputusan beliau mengangkat Xiao Feng sebagai pangeran bisa dipertanggungjawabkan, Kaisar lalu memerintahkan Xiao Feng untuk segera bertindak menginvasi dinasti Song. Sebagai orang normal seperti saya, mungkin saya tidak akan membuang kesempatan tersebut untuk membalas semua orang yang telah memfitnah Xiao Feng selama ini.
Namun hal itu sama sekali tidak terbesit dalam pikiran Xiao Feng, di mana dia justru sempat tidak percaya diri karena menaklukkan dinasti Song tidak hanya teori dan perlu effort yang tinggi. Terlebih dirinya belum mempunyai pengalaman yang matang dalam strategi militer. Mendengar hal itu, Kaisar lalu menyarankan untuk menggunakan strategi adu domba yang memanfaatkan perselisihan yang terjadi di dalam sistem pemerintahan dinasti Song. Di sini Xiao Feng sempat curhat kepada Azi terkait tugas pertamanya tersebut, di mana hal itu sangat bertentangan dengan hati nuraninya karena bagaimanapun juga sejak kecil dia tinggal di sekte pengemis yang merupakan wilayah dari dinasti Song, dan bisa dipastikan rakyatlah yang pertama kali menjadi korban baik dari pihak yang menang ataupun yang kalah. Namun sebaliknya jika dia mengundurkan diri dari jabatannya saat ini, takutnya hal itu akan menyinggung perasaan Kaisar Liao yang selama ini baik kepadanya. Song, ini, siapa? Ya bu, saya ikut ke Nanjing. Ha? Di sini, Xiao Feng dan Azi memutuskan untuk berburu sembari memikirkan langkah selanjutnya, di mana mereka dikejutkan dengan bawahannya yang telah berhasil menangkap beberapa warga sipil dinasti Song di wilayah perbatasan. Di sini, Xiao Feng melihat salah satu anggota sekte pengemis yang juga tertangkap dan mencoba menyerangnya saat itu juga. Beruntung, Xiao Feng berhasil menghindari serangan tersebut. Orang ini bernama Tan Zi, di mana beliau sengaja berpura-pura tertangkap untuk menyerang Xiao Feng dan membalaskan kematian orang tuanya yang waktu itu tewas ketika berhadapan dengan Xiao Feng. Berbeda dengan Pangeran Liao sebelumnya yang suka menahan orang-orang dari dinasti Song untuk disiksa, Xiao Feng justru membebaskan mereka semua dan menyuruh mereka untuk gimana lah biar nggak tertangkap lagi. Sementara itu, Tan Zi yang juga dibebaskan tidak sengaja menemukan kitab yang terjatuh dari baju Xiao Feng sewaktu menghindari serangannya. Di mana kitab itu adalah peninggalan almarhum Azu yang waktu itu dia curi dari kuil Shaolin. Namun ketika Tan Zi akan pergi, dua orang prajurit tiba-tiba menangkapnya lagi, dan ternyata kedua prajurit tersebut adalah utusan Azi yang ditugaskan untuk menangkap dan membawanya ke istana tanpa pengetahuan Xiao Feng. Tidak hanya itu, Azi juga menutupi wajah Tan Zi dengan topeng besi untuk menyembunyikan identitasnya di depan Xiao Feng. Di luar, diperlihatkan Xiao Feng dan bawahannya yang sedang membahas rencana selanjutnya untuk membuka pasar perdagangan di wilayah sektor perbatasan, di mana hal itu bertujuan untuk sedikit mengurangi konflik dan peperangan antara dinasti Liao dan Song. Di sini, bawahannya juga memberitahu kalau utusan dari dinasti Song akan segera datang untuk membahas rincian perdamaian. Lalu setelah diberitahu kalau utusan tersebut juga adalah mata-mata yang sudah sering kali memberikan arsip penting soal strategi militer dinasti Song yang telah dibeli oleh Pangeran Liao sebelumnya dengan harga tinggi, akhirnya Xiao Feng bersedia untuk menemui utusan tersebut. Namun malam harinya ketika utusan dinasti Song telah sampai dan disambut langsung oleh Xiao Feng, utusan dinasti Song itu justru mengira kalau Xiao Feng adalah pengkhianat sepertinya dengan membahas masa lalu sewaktu di gerbang Yanmen, di mana Xiao Feng yang memang dari awal adalah tipikal orang yang sangat anti dengan seseorang yang munafik pun langsung menusuk tangannya saat itu juga. Keesokan harinya, si utusan lalu melapor kepada Kaisar Liao terkait insiden penusukan yang menimpa tangannya dengan membawa beberapa saksi untuk menguatkan perkataannya tersebut. Bahkan salah satu bawahannya berkata kalau kekejaman Xiao Feng akan membuat masalah bagi dinasti Liao di masa depan dan menyuruh Kaisar Liao untuk segera menangani kasus tersebut. Kabar mengenai pengangkatan Xiao Feng menjadi Pangeran Liao ternyata juga sudah sampai ke telinga Duan Yu, di mana kabar tersebut tentu saja akan membuat kesalahpahaman di dunia persilatan dinasti Song. Karena sebelumnya, Duan Yu telah berupaya membantu membersihkan nama Xiao Feng yang saat ini ternyata berada di pihak musuh.
di mana hal itu membuat Duan Yu khawatir kalau suatu saat mereka berdua akan berakhir adu mekanik di medan perang yang harus mengorbankan tali persaudaraan di antara mereka berdua. Walaupun begitu, di sini Bawa hanya sempat memberi wejangan kepada Duan Yu, meskipun mereka berdua telah menjadi saudara angkat, namun Duan Yu harus memiliki sikap tegas dan bertanggung jawab untuk mengesampingkan hubungan saudara demi kemaslahatan negerinya. Terlebih, dia adalah satu-satunya pewaris tahta di kerajaannya. Muya yiwei xiongdi qingyi, jiao dui dali you yi fen zeren zai. Sementara itu, Azi yang bosan karena tidak mendapat kunjungan dari Xiao Feng yang sudah sibuk dengan jabatannya yang sekarang, dia lalu memaksa Tan Zi, si kepala besi, untuk menemaninya mencari kelabang dengan menggunakan alat milik gurunya, di mana hal itu dilakukannya untuk mempelajari teknik telapak racun yang sebelumnya diajarkan oleh gurunya. Singkat cerita, setelah mendapatkan apa yang dicari, Azi lalu menyuruh memasukkan tangan kepala besi ke dalam guci yang di dalamnya terdapat kelabang, di mana hal itu bertujuan untuk mengambil sampel darahnya dan dimasukkan ke dalam alat miliknya. Tidak butuh waktu lama, Azi berhasil mengekstrak racun kelabang tersebut sekaligus melatih jurus telapak racun miliknya. Sementara itu, kepala besi yang sendirian menahan rasa sakit dari racun kelabang yang sudah menginfeksi tangannya mulai memperagakan jurus-jurus yang ada di buku penguat otot yang tidak sengaja dia jatuhkan. Tanpa diduga, racun kelabang yang mengalir di dalam tubuh kepala besi menghilang dengan cepat yang membuat tubuhnya normal kembali. Mengetahui kondisi tubuh kepala besi normal tanpa lecet sedikit pun setelah terkena racun kelabang, Azi kembali mengajaknya untuk berburu hewan beracun lainnya, di mana Azi sempat terkesima setelah melihat seekor ulat sutra es yang dapat membekukan ular secara instan saat Baiwan. Singkat cerita, setelah susah payah mencari keberadaan ulat sutra tersebut, akhirnya kepala besi menemukan ulat yang dicari yang ternyata adalah hewan peliharaan seorang biksu. Tanpa buang waktu, kepala besi langsung mengambil ulat itu dan menyerahkannya kepada Azi. Namun, alih-alih mengucapkan terima kasih, untuk kedua kalinya, dia kembali menyuruh kepala besi untuk memasukkan tangannya dan mengambil sampel darahnya. Dan akhirnya kepala besi pun dinyatakan innalillahi di tempat setelah terkena racun dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya, di mana tanpa rasa bersalah sedikit pun Azi lalu menyuruh pengawalnya untuk segera membuang jasadnya ke sungai, sementara dirinya kembali berlatih untuk menyempurnakan jurus telapak racunnya. Namun yang tidak disadari adalah berkat pondasi nasi rendang dan jurus penguat otot yang dia pelajari dari kitab Xiao Feng dan juga posisi kepala besi yang mengkoprolkan tubuhnya sewaktu digigit ulat sutra es, akhirnya kepala besi selamat dari maut dan terbangun di pinggiran sungai. Menyadari teknik yang dia pelajari mampu membuatnya kebal dari segala jenis racun, dia kembali fokus untuk memperdalam jurus dari kitab tersebut. Lalu setelah beberapa hari mempelajari teknik penguat otot, ketika kepala besi ingin pergi meninggalkan tempat tersebut, dari balik semak-semak dia melihat pemimpin Daren, salah satu petinggi sekte pengemis yang dulu memberontak Xiao Feng, sedang adu mulut dengan seseorang yang bernama Ketua Xing Xiu, yang mana ternyata dia adalah gurunya Azi dan tujuan kedatangannya ke sana adalah menghadiri undangan dari kakak seperguruannya sekaligus mencari Xiao Feng dan juga Azi, karena ternyata alat pengekstrak racun yang dibawa oleh Azi adalah salah satu benda berharga miliknya yang dicuri. Namun di sini saat Ketua Xing Xiu tiba di tempat tersebut, pemimpin Daren justru menyambut kedatangannya dengan formasi dan jebakan yang sebelumnya telah mereka siapkan.
sini, ketika salah satu anggota sekte pengemis mencoba menyerangnya, dia justru terkena racun yang sangat mematikan yang membuat orang tersebut innalillahi di tempat. Dan bahkan anggota lain yang berniat menolongnya pun ikut terkena racun tersebut, yang mana hal itu jelas membuktikan kalau ilmu bela diri yang dipelajari ketua Xing Xiu berbeda dengan manusia konvensional pada umumnya. Tidak hanya itu, ketua Xing Xiu juga berhasil melepaskan panah beracun yang mengarah tepat ke tubuh pemimpin Daren, yang membuat mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Disinilah kepala besi muncul untuk menyelamatkan mereka semua. Tapi alih-alih berterima kasih, ketua Xing Xiu justru menyuruh kepala besi untuk mengecek anggota sekte pengemis yang sebelumnya terkena racun, dengan harapan dia juga akan terkena racun dan meninggal di tempat. Namun ketua Xing Xiu justru kagum dengan kekuatan kepala besi, karena dia bisa menetralisir racun tersebut dengan mudah, yang padahal kepala besi sendiri pun tidak mengetahui soal kekuatan di dalam tubuhnya. Bahkan dia secara refleks mampu menahan serangan yang dilancarkan oleh ketua Xing Xiu. Mengetahui potensi dan bakat yang dimiliki pemuda tersebut sangat langka, akhirnya ketua Xing Xiu pun mengangkatnya untuk menjadi muridnya. Sementara itu di tempat lain, seorang master bernama Chong Bian yang juga adalah kakak seperguruan dari ketua Xing Xiu mengundang seluruh pemain catur di daratan tengah untuk memecahkan permainan caturnya, di mana orang pertama yang datang ke tempat tersebut adalah Duan Yu, diikuti oleh ketua Xing Xiu dan para biksu dari Shaolin. Setelah mencoba bermain catur melawannya, di sini Duan Yu tiba-tiba menyerah dalam permainan tersebut, yang padahal hanya tinggal beberapa langkah untuk memecahkan permainan catur Chong Bian. Melihat strategi yang ada di papan catur itu, Duan Yu langsung teringat dengan patung wanita yang ada di gua saat dia tidak sengaja menemukan kitab yang membuatnya overpower. Di sini muncul keanehan di mana salah satu murid Chong Bian muntah darah ketika akan melanjutkan permainan catur Duan Yu, karena ternyata permainan catur tersebut memiliki efek halusinasi yang bisa menghipnotis dan melukai tenaga dalam orang yang mencoba memecahkannya. Sebenarnya strategi catur tersebut hanya sederhana, namun bahkan Chong Bian sendiri yang dari dulu mempelajari strategi dalam permainan catur pun sampai saat ini tidak mampu memecahkannya, karena permainan catur ini disusun langsung oleh gurunya selama 30 tahun dengan misteri yang ada di dalam permainan tersebut. Di tengah penjelasan itu, tiba-tiba ada seseorang yang dari jauh menggerakkan bidak catur, di mana ternyata orang itu adalah Jiu Mozi. Tidak hanya itu, Murong Fu ternyata juga datang ke tempat tersebut untuk memenuhi undangan dari Chong Bian. Di sini, akhirnya Jiu Mozi bertarung melawan Murong Fu dalam permainan catur tersebut dan sempat memainkan beberapa langkah, sampai akhirnya Jiu Mozi mengundurkan diri dalam permainan itu. Dan di sisi lain, Murong Fu yang pantang menyerah justru masuk ke dalam trik halusinasi papan catur tersebut yang membuatnya ingin melakukan onkul. Beruntung, Duan Yu dengan gercep menahannya menggunakan jurus jari 6 nadi. Tidak hanya mereka, bahkan anggota 4 Dewa Buaya Selatan juga muncul bersama pemimpinnya yaitu Duan Yanqing yang langsung mengambil alih permainan catur. Meskipun pengalamannya bermain catur terkenal sekabupaten, namun Duan Yanqing masih kesulitan untuk menyelesaikan permainan catur tersebut, di mana dia juga masuk ke dalam trik halusinasi dan ingin melakukan on goal seperti apa yang dilakukan Murong Fu sebelumnya. Sementara itu, Suzu yang baru menyadari kalau papan catur itu mampu menghipnotis siapapun pemainnya untuk melakukan on goal, akhirnya terpikir sebuah ide untuk memainkan catur itu dengan asal-asalan untuk menghentikan trik halusinasi yang sedang merasuki pikiran Duan Yanqing. Dan benar aja, gerakan tersebut otomatis menyelamatkan Duan Yanqing yang membuatnya langsung tersadar. Shit.
Namun sebagai konsekuensinya, di sini Suzu harus meneruskan permainan tersebut. Bahkan Chong Bian mengancam akan membunuhnya jika sampai tidak menyelesaikan permainan itu, yang mana Suzu sama sekali tidak mengerti cara bermain catur. Namun setelah mendapat bisikan goib dari Duan Yanqing sebagai balas budi untuk menentukan langkah selanjutnya, akhirnya Suzu pun mulai menjalankan bidak catur tersebut. Dan secara mengejutkan, karena Suzu tidak mempunyai kekuatan bela diri sedikit pun, dia tidak terpengaruh halusinasi di papan catur tersebut, dan berkat bantuan contekan dari Duan Yanqing, dia menjadi orang pertama yang mampu menyelesaikan permainan catur yang belum terpecahkan selama 30 tahun tersebut. Di sini ketika Suzu ingin berkata jujur kalau dirinya dibantu oleh seseorang, Duan Yanqing langsung melarangnya karena hal itu akan menimbulkan pro kontra yang mungkin bahkan bisa mengancam nyawanya. Sebagai hadiahnya, Chong Bian langsung melemparkan Suzu ke dalam gua, di mana di sisi lain dari gua tersebut, dia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang bermeditasi, di mana kakek ini adalah guru dari Chong Bian dan tetua Xing Xiu, sekaligus pemimpin aliran Xiaoyao yang sudah puluhan tahun bertapa di tempat tersebut. Namun belum diketahui apa tujuannya, si kakek langsung menghilangkan semua aliran Shaolin yang ada di dalam tubuh Suzu dan menggantinya dengan jurus sakti Beiming miliknya, yaitu aliran yang sama dengan yang dipelajari oleh Duan Yu. Di sini si kakek lalu menjelaskan kalau dia telah mewariskan semua tenaga dalam dan ilmu yang sudah dia pelajari selama 70 tahun. Meskipun dirinya memiliki dua orang murid berbakat yaitu Chong Bian dan Ketua Xing Xiu, namun dia menilai kalau kedua muridnya tidak masuk dalam kriteria, dan setelah melihat kepolosan serta sifat welas asih yang dimiliki Suzu, akhirnya si kakek mewariskan ilmu miliknya kepada murid perguruan Shaolin tersebut. Di sini Suzu justru sempat emosi dan berniat mengembalikan kekuatan yang telah diwariskan kepadanya setelah mengetahui aliran Shaolin yang selama ini dia pelajari telah dihapus dan diganti dengan aliran Xiaoyao milik si kakek. Di mana hal itu dilakukannya karena dia adalah murid perguruan Shaolin dan tidak ingin mengkhianati gurunya. Namun dalam keadaan sakaratul maut, setelah si kakek menyerahkan seluruh tenaga dalamnya kepada Suzu, dia sempat meminta Suzu untuk menghabisi kesalahan terbesarnya yang tidak lain adalah muridnya sendiri yaitu Ketua Xing Xiu. Dia juga memberikan sebuah lukisan dan menyuruhnya untuk mencari seseorang yang berada di dalam lukisan tersebut, di mana orang itu memiliki kitab dunia persilatan yang akan membimbing dan menyempurnakan ilmu bela dirinya. Terakhir, beliau juga memberikannya sebuah cincin, yang mana cincin tersebut merupakan simbol dari pemimpin aliran Xiaoyao, yang artinya mulai hari ini Suzu resmi menjadi pemimpin aliran Xiaoyao generasi selanjutnya. Sementara di luar, Ketua Xing Xiu yang tidak terima karena justru orang luar yang mendapatkan warisan ilmu bela diri gurunya, di sini dia berkali-kali melancarkan serangan tanpa ampun kepada Chong Bian. Sampai akhirnya Suzu dengan kekuatannya yang baru langsung menginterupsi pertarungan tersebut dengan membantu Chong Bian dengan memberikannya sedikit tenaga dalam, yang mana hal itu langsung membuat Ketua Xing Xiu terpental dan akhirnya pergi dari tempat tersebut. Melihat cincin yang berada di tangan Suzu, Chong Bian lalu mengajaknya kembali untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum gurunya, di mana Chong Bian lalu membuka lukisan yang sebelumnya dititipkan kepada Suzu, dan ternyata lukisan tersebut adalah patung wanita yang waktu itu ditemukan oleh Duan Yu di sebuah gua dan memang mirip dengan wajah Little Wang. Tian Qilai.
Singkat cerita, satu persatu perguruan yang sebelumnya mengikuti kompetisi catur mulai membubarkan diri masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut, di mana Duan Yu juga harus berpisah dengan wanita pujaan hatinya untuk kedua kalinya. Di sini Duan Yanqing yang merasa malu melihat keturunan marga Duan yang selalu tergila-gila pada perempuan langsung menyerangnya untuk memberinya pelajaran. Namun Duan Yu justru dapat dengan mudah menghindari dan membalas serangan tersebut menggunakan jurus pedang 6 nadi. Singkat cerita, malam harinya ketika Duan Yu sedang beristirahat di tengah hutan, salah satu pengawalnya menceritakan kalau sewaktu dirinya menyelidiki kasus kematian ayah Murong Fu, yaitu Murong Bo, mereka tidak menemukan jasad Murong Bo dan hanya terdapat peti kosong di dalamnya. Dari sinilah Duan Yu mulai curiga kalau kematian Murong Bo sengaja dipalsukan agar anaknya terus eksis di daratan tengah dan fokus membangkitkan dinasti Yan, sementara Murong Bo sendiri membunuh para rivalnya secara sembunyi-sembunyi. Namun karena belum ada bukti yang valid, Duan Yu memilih untuk merahasiakan masalah tersebut. Di sisi lain, Su Zu dalam perjalanannya kembali ke perguruan Shaolin menyempatkan diri untuk mampir di warung, di mana dia bertemu dengan Azi yang sebelumnya telah kabur dari dinasti Liao dan mengerjainya dengan memasukkan daging di sup milik Su Zu yang ajarannya melarangnya untuk memakan daging. Saat itu juga, Azi dibuat terkejut ketika melihat gurunya yaitu tetua Xing Xiu muncul di hadapannya. Di sini, tetua Xing Xiu lalu menanyakan perihal alat pengekstrak racun miliknya yang waktu itu dicuri oleh Azi. Namun belum sempat mendapat jawaban terkait di mana benda tersebut disembunyikan, tiba-tiba Murong Fu muncul dan komen, pendekar kok beraninya sama cewek. Di mana tetua Xing Xiu yang tersinggung dengan omongan Murong Fu yang terkesan nyelekit tersebut pun langsung menyerangnya. Terlihat pertarungan berjalan cukup sengit karena memang kedua orang ini sama-sama memiliki kekuatan yang cukup seimbang. Sampai pada akhirnya Azi yang melihat pertarungan itu dari jarak dekat harus kehilangan penglihatannya setelah tetua Xing Xiu mencipratkan air beracun tepat di matanya. Beruntung kepala besi yang sedari awal ada rasa terhadap Azi dan selama ini mengikuti ketua Xing Xiu pun langsung bergegas membawanya pergi. Sampai di sini, Azi masih belum menyadari kalau yang menyelamatkannya adalah pria yang tempo hari dia siksa karena matanya tidak bisa melihat. Tidak hanya itu, kepala besi juga memalsukan namanya agar penyamarannya tidak terungkap. Keesokan harinya, dalam perjalanannya kembali menuju ke dinasti Liao, mereka tidak sengaja bertemu dengan anggota sekte pengemis cabang Daren yang kebetulan sedang melintas di wilayah tersebut, di mana keadaan sempat memanas karena kepala besi telah dituduh sebagai penyusup. Meskipun kepala besi dengan mudah mengalahkan mereka semua, namun dia malah meminta maaf atas tindakannya dan menyuruh pemimpin Daren untuk tidak mengatakan tentang topeng besi yang dia pakai, di mana hal itu bertujuan untuk menyembunyikan identitasnya di depan Azi. Setelah mengetahui identitas kepala besi sebenarnya, di sini pemimpin Daren lalu berniat untuk membawa kepala besi ke kediamannya dan membantunya melepas topeng besi dari wajahnya. Tidak hanya itu, dia juga mengangkat kepala besi sebagai saudara angkatnya, bukan karena dia menghargai, namun pemimpin Daren sengaja melakukan hal itu untuk membantunya menjalankan rencana busuk yang telah dia susun dengan memanfaatkan kekuatan kepala besi. Quan大哥. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Murong Fu, Little Wang dan empat pengawalnya yang sedang melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba mereka diteror oleh kostum Halloween disusul kedatangan sekumpulan orang yang mengepung mereka, di mana orang-orang ini berasal dari sekte 72 pulau.
Di sini pemimpin mereka lalu menyuruh Murongfu dan yang lainnya untuk segera bersujud sebanyak 1000 kali jika ingin selamat dan keluar dari wilayah tersebut. Di mana tentu saja permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Murongfu dan akhirnya geger geden pun terjadi. Di sini diperlihatkan orang-orang dari 72 pulau tersebut bukanlah lawan yang sepadan, yang hal itu dibuktikan ketika tidak ada satupun serangan yang berhasil melukai Murongfu. Bahkan pemimpin sektenya sekalipun yang bernama Wu Lauda terlihat kewalahan melawannya. Bahkan Duanyu juga datang ke tempat tersebut dengan menggunakan langkah ringannya dan bermaksud menyelamatkan Little Wang yang disandra oleh salah satu anggota 72 pulau. Di tengah situasi tersebut, muncul seseorang yang sangat disegani oleh orang-orang dari 72 pulau, di mana orang tersebut menghentikan pertarungan dan menjelaskan kalau mereka semuanya salah paham. Lalu keesokan harinya ketika Murongfu dan yang lainnya hendak berpamitan untuk melanjutkan perjalanan, Wu Lauda, pemimpin dari 72 pulau, sempat mencegah Murongfu dan melihat kemampuan Murongfu, dia justru berkata kalau mereka membutuhkan bantuannya. Di sini Wu Lauda lalu menjelaskan kalau selama beberapa dekade ini, sekte 72 pulau sering ditindas oleh seseorang yang mereka sebut bocah tua Tiansan. Tidak hanya itu, mereka juga mendapat perlakuan tidak manusiawi dari bocah tua Tiansan yang telah menanamkan jimat kematian di setiap tubuh mereka. Di mana intinya, bocah tua Tiansan seperti memiliki remote yang dapat mengaktifkan racun tersebut dan menghabisi semua orang yang dia inginkan kapan saja. Awalnya Murongfu sempat menolak permintaan tersebut setelah peristiwa semalam di mana Murongfu yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba dikepung. Namun setelah mendapat pencerahan dari pengawalnya yang intinya dia akan membutuhkan aliansi sebanyak-banyaknya untuk membangkitkan kembali dinasti yang peninggalan leluhurnya, dengan pikiran terbuka akhirnya Murongfu bersedia untuk membantu mereka. Murongfu, 共各位差遣便是。段誉决意相助，大伙齐心协力。多谢段公子。 Setelah bersedia bergabung untuk membantu melawan bocah tua Tiansan, Wu Lauda lalu memperkenalkan satu persatu petinggi sekte 72 pulau, di mana dia juga memperlihatkan beberapa korban yang mendapat perlakuan kejam dari bocah tua Tiansan. Dia juga berkata kalau mereka mendengar rumor kalau bocah tua Tiansan saat ini sedang sakit, dan oleh karena itu mereka berkumpul untuk melakukan perlawanan. 老贼伯确实生了重病，奋起反抗，拼上命干一场。Namun karena belum pernah ada yang melihat wujud asli bocah tua Tiansan, mereka melakukan patroli terlebih dahulu secara diam-diam, di mana salah seorang gadis kecil melihat aksi mereka dan tidak punya pilihan lain, mereka akhirnya menculik gadis kecil tersebut karena mereka takut gadis tersebut akan melaporkan hal itu kepada bocah tua Tiansan. 每人向着女娃砍上一刀，是跟缥缈峰势不两立。 Disinilah terlihat perbedaan moral antara Duanyu dan Murongfu, di mana Duanyu yang berusaha menyelamatkan gadis kecil tersebut, sementara Murongfu terkesan bodoh amat dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ternyata Suzu yang tidak sengaja lewat dan dari tadi mendengarkan semua pembicaraan mereka langsung berinisiatif untuk membawa gadis tersebut pergi, yang membuat Wu Lauda langsung menyuruh bawahannya untuk menjaga setiap sisi pegunungan sementara dirinya bersama beberapa orang lainnya pergi naik gunung untuk mengejarnya. Di sini, Suzu yang berlari tanpa arah justru mendapat perkataan yang tidak mengenakan dari gadis kecil yang barusan dia selamatkan, di mana bocil itu menjelaskan kalau umurnya sudah satu generasi di atas para tetua Shaolin. Lalu melihat cincin aliran Xiaoyao di jari Suzu, bocil tersebut langsung menuduh kalau Suzu telah mencuri cincin itu, di mana Suzu pun langsung menyangkalnya dan memberitahu kalau cincin tersebut diberi oleh seorang kakek tua setelah dirinya memenangkan pertandingan catur, di mana kakek tua itu mengaku sebagai pemimpin sekte Xiaoyao.
Di sini Suzu lalu memberikan cincin aliran Xiaoyao kepada bocil itu karena merasa tidak pantas menjadi pemimpin aliran Xiaoyao. Tidak hanya itu, dia juga menyerahkan lukisan wanita yang waktu itu diberi oleh si kakek. Belum diketahui apa masalahnya, namun bocil itu justru membuang lukisan wanita tersebut. Karena memiliki suatu penyakit yang mengharuskannya meminum darah untuk menetralisir penyakit di dalam tubuhnya, bocil tersebut lalu menyuruh Suzu untuk segera berburu hewan dan mengambil darahnya. Namun perintah itu langsung ditolak karena seyogianya seorang biksu yang memiliki budi luhur dilarang keras membunuh, memakan hewan dan install micet. Tidak ingin melanggar aturan tersebut, Suzu justru mengorbankan tangannya sendiri untuk digigit dan diambil darahnya. Namun sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba Wu Lauda bersama bawahannya muncul untuk menangkap mereka. Di sini Suzu baru menyadari kalau bocil yang barusan dia tolong bukanlah bocil sembarangan. Di mana hal itu diketahui ketika si bocil mengetahui kelemahan musuh hanya dengan melihat dan mampu mengajari ilmu bela diri untuk melawan musuh yang mendekat. Lalu Suzu yang masih berusaha mengontrol tenaga dalamnya berusaha untuk mengeluarkan sesedikit mungkin kekuatannya. Namun karena lawannya gerak terus, hal itu membuat Suzu jadi susah fokus dan justru tidak sengaja menghabisi mereka dan hanya menyisakan pemimpinnya yang sekarat. Di sini secara tidak langsung Suzu telah melanggar aturan pertama perguruan Shaolin yaitu membunuh. Dalam rasa penyesalannya yang sangat mendalam, dia lalu bersujud di hadapan Wu Lauda untuk mengutarakan permohonan maaf atas apa yang telah dia perbuat. Di sisi lain, setelah puas menghisap darah orang yang meninggal karena tidak sengaja dibunuh oleh Suzu, bocil tersebut menunjukkan titik letak jimat kematian yang berada di tubuh Wu Lauda, di mana akhirnya Wu Lauda baru menyadari kalau ternyata gadis kecil yang waktu itu dia culik dan mengira hanyalah seorang pelayan ternyata adalah bocah tua Tian San sendiri, orang yang dia takuti selama ini. Di sini bocah tua Tian San lalu berkata kalau dia secara berkala akan memberikan obat penawar untuk meringankan penderitaannya asalkan Wu Lauda menuruti perintahnya. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya Wu Lauda pun bersedia untuk menjadi pengikutnya. Sedikit cerita. Jadi sebutan bocah tua Tian San bukan tanpa alasan, tetapi karena gadis ini memang sudah berumur 96 tahun meskipun bentuk badan dan wajahnya masih bocil. Di mana hal itu disebabkan karena sejak berumur 6 tahun, dia telah berlatih menggunakan jurus terlarang untuk meningkatkan kekuatannya secara abnormal. Yang mana efek sampingnya adalah setiap 30 tahun, dia akan kehilangan kekuatannya dan kembali menjadi bocil. Lalu setiap hari kekuatannya akan pulih sehingga dia bisa kembali ke wujud normalnya dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Nah, pada waktu Wu Lauda menculiknya di halaman istana Ling Qiu, sebenarnya bocah tua Tian San sedang dalam masa pemulihan kekuatannya. Dan untuk mengelabuinya, dia dengan cerdik memilih untuk pura-pura bisu agar tidak dibunuh karena kekuatannya belum pulih. Balik ke cerita, Suzu yang baru menyadari kalau anak kecil yang waktu itu dia tolong adalah bocah tua Tian San, pemimpin istana Ling Qiu yang memiliki ilmu bela diri jauh di atasnya. Di sini dia lalu berniat untuk pergi kembali ke perguruan Shaolin untuk segera bertaubat. Karena awalnya Suzu hanya ingin menyelamatkan seorang anak kecil yang ditindas oleh seseorang. Mendengar hal itu, bocah tua Tian San pun langsung menghentikan Suzu dan menjelaskan kalau dia adalah kakak seperguruan dari kakek tua yang memberikan semua ilmu bela dirinya kepada Suzu, di mana dia juga masih membutuhkan bantuannya untuk menjaganya setidaknya 85 hari ke depan sembari mengajarkan Suzu cara untuk menggunakan kekuatannya. Karena selama ini dia mempunyai musuh yaitu adik seperguruannya juga yang menghitung dengan cermat kapan bocah tua Tian San kembali menjadi bocil, sehingga cepat atau lambat dia pasti akan segera datang.
乱杀无辜，小僧愿意留下来。姥姥日后更有补报。Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Xiao Feng yang masih mencemaskan Azi karena sampai saat ini anak buahnya belum menemukan keberadaannya. Selain itu, anak buahnya juga menceritakan alasan dinasti Liao terus menyerang dan memojokkan dinasti Song adalah karena dinasti Liao mempunyai wilayah yang dingin, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan hasil bumi yang maksimal. Hal itu berbanding terbalik dengan daratan tengah milik dinasti Song yang memiliki tanah yang subur, sehingga setiap tahun sebelum musim dingin, mereka harus menyerang perbatasan untuk merampas hasil bumi untuk mempersiapkan musim dingin. 不知是谁泄露了我的行为，损失惨重。 Oleh sebab itulah, karena menyangkut urusan perut rakyat dinasti Liao dan lagi pula kaisar masih terus tahan badan untuknya dari tudingan menteri-menteri yang mempertanyakan jiwa patriotisme Xiao Feng yang notabene dibesarkan oleh pihak lawan, akhirnya Xiao Feng pun menyetujui permintaan untuk segera melakukan pergerakan. Namun sebelum berangkat, Xiao Feng sempat berpesan untuk tidak sembarangan membunuh dan hanya menakuti pihak dinasti Song saja. Singkat cerita, kenyataan tidak seperti yang diharapkan karena prajurit dinasti Liao diam-diam melimpe Xiao Feng dan menyerang dinasti Song di malam hari. Sehingga keraguan-raguannya tersebut justru membuat pihak dari dinasti Song lengah dan akhirnya mereka mendapatkan kemenangan besar. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil merebut pedang milik Jenderal Dinasti Song di mana Xiao Feng langsung meminta mereka untuk segera mundur dari wilayah perbatasan dan melakukan gencatan senjata. Han Jiangjun, Qiao Bangzhu, 此次大捷的消息传回大辽。 就无需让其他将士。 是是。 Kembali ke Suzu dan bocah tua Tian San yang kini sudah kembali ke bentuk dewasanya meskipun kekuatannya baru pulih 50%, akhirnya ketakutan bocah tua Tian San benar-benar terjadi di mana saudara seperguruannya berhasil menemukan keberadaannya. Orang ini bernama Li Qiu Sui, sama seperti bocah tua Tian San, umurnya sudah mencapai 80 tahun dan karena masih leuga, saat ini dia menjadi salah satu dari selir Kaisar Tibet. 自数年前，怎么这次见面，你非但不高。 Di sini Li Qiu Sui langsung menghajar kakak seperguruannya tersebut dan bahkan mengancam akan membunuhnya sebelum kekuatan bocah tua Tian San pulih total. Bukan tanpa alasan, perseteruan antara mereka dimulai ketika mereka berdua sama-sama terobsesi dengan kakek tua Xiao Yao dan memperebutkannya satu sama lain. Sampai akhirnya bocah tua Tian San sengaja merusak wajah Li Qiu Sui dan sekarang dia berniat untuk membalasnya. 这是毒，有人用剑把我的脸划成这般样。 Disinilah Suzu dengan menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa, dia nekat membawa bocah tua Tian San untuk pergi menyelamatkan diri. Namun alih-alih mencari tempat untuk bersembunyi, bocah tua Tian San justru mengajak Suzu untuk pergi ke wilayah Tibet yang merupakan daerah kekuasaan Li Qiu Sui untuk sementara bersembunyi sembari memulihkan tenaga dalamnya dan akan kembali setelah kekuatannya pulih 100%. 你这个笨和尚。 Sesampainya di sana, mereka lalu bersembunyi di gudang penyimpanan es dan untuk persediaan makanan, bocah tua Tian San menangkap beberapa hewan dari taman kerajaan untuk persediaan darah beberapa hari ke depan. Di sini bocah tua Tian San juga memaksa Suzu untuk menyantap daging hewan yang baru saja dia curi untuk membuat Suzu melanggar aturan Shaolin dan meninggalkan ajaran lamanya. Yang mana tentu saja Suzu langsung menolak menyantap makanan tersebut dan memilih kelaparan. Melihat hal itu, bocah tua Tian San lagi-lagi menggoda Suzu dan kali ini tantangan terakhir yaitu memberinya seorang wanita yang telah disirep sebelumnya.
Suzu yang tidak mampu menahan hawa nafsu akhirnya kembali masuk ke dalam jebakan bocah Tiansan untuk masuk ke dalam ilmu perkembangbiakan, di mana awalnya Suzu hanya merasakan kalau pengalamannya tersebut hanya di dalam mimpi, yang padahal Suzu benar-benar melakukan hubungan tersebut karena sebelumnya bocah tua Tiansan telah menculik seorang gadis dalam upayanya memaksa Suzu agar melanggar aturan perguruan Shaolin. Sadar karena dia telah melakukan perbuatannya tersebut, Suzu akhirnya luluh dan mulai mengabaikan aturan lamanya dengan mulai memakan daging. Tidak hanya itu, Suzu akhirnya juga tuman dengan memohon kepada bocah tua Tiansan untuk mempertemukannya kembali dengan gadis yang pernah dia anu. Di sini bocah tua Tiansan bersedia mempertemukannya dengan gadis tersebut asalkan dia menjaganya selama meditasi dan membantunya membunuh rivalnya yaitu Li Jiusui. Awalnya Suzu sempat menolak permintaan tersebut karena bagaimanapun juga membunuh adalah perbuatan yang dilarang meskipun dirinya telah keluar dari perguruan Shaolin, dan lagi pula dia tidak pernah memiliki masalah dengannya. Di sini bocah tua Tiansan yang mendengar penolakan tersebut langsung menanamkan jimat kematian ke dalam tubuh Suzu, yang bahkan tingkatan jimat tersebut melebihi jimat kematian yang berada di tubuh Hulauda. Karena gak ada pilihan lain, sementara dirinya sudah tidak tahan dengan rasa gatal akibat jimat kematian yang mulai bekerja, akhirnya Suzu menuruti apapun permintaannya asalkan mau memberitahu cara mengeluarkan jimat tersebut. Di sini bocah tua Tiansan lalu mengajarinya jurus 6 pukulan matahari, di mana hanya dengan sekali percobaan, akhirnya Suzu berhasil mengeluarkan jimat tersebut dari tubuhnya satu persatu. Meskipun terlihat bodoh, namun bocah tua Tiansan takjub kepada Suzu yang memiliki pemahaman cepat setelah mengikuti instruksi darinya. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan kepala besi dan Azi yang sudah sampai di kediaman sekte pengemis cabang Daren, di mana kepala besi lalu dibawa ke tukang pandai besi untuk mencopot topeng yang selama ini menempel di wajahnya. Dengan pengalamannya membuat tralis model minimalis, akhirnya pandai besi itu berhasil melepaskan topeng di wajah kepala besi dan diganti dengan topeng Bang Napi untuk menutupi bekas lukanya. Selanjutnya, untuk mengalihkan perhatian Azi agar tidak terus meminta dipulangkan ke dinasti Liao, pemimpin Daren lalu menyuruh kepala besi menemui Azi untuk memperdalam jurus miliknya. Dan tanpa kecurigaan sedikit pun, Azi langsung mengajarkan jurus tangan beracun miliknya. Sementara itu, kepala besi hanya dengan sekali melihat apa yang barusan Azi praktekkan berhasil menguasai jurus tersebut yang diaplikasikan dengan racun dingin yang didapatkannya dari ulat sutra es. Kembali ke bocah tua Tiansan dan Suzu, di tengah proses meditasi untuk memulihkan tenaga dalamnya, tiba-tiba Li Jiusui melakukan broadcast kontak batin dengan metode pencarian jiwa yang artinya adik seperguruannya tersebut telah merasakan keberadaan bocah tua Tiansan namun belum mengetahui lokasi persembunyiannya. Awalnya bocah tua Tiansan terlihat tidak memperdulikan omongan Li Jiusui dan terus melanjutkan meditasinya. Namun karena kata-kata provokasi yang terus keluar dari mulut Li Jiusui tentang masa lalunya, bocah tua Tiansan pun masuk ke dalam perangkap dan akhirnya Li Jiusui berhasil menemukan tempat persembunyiannya, di mana dia yang masih unggul dalam tenaga dalam dengan mudah mengalahkan bocah tua Tiansan karena kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Sementara itu, Suzu yang sudah tidak tahan dengan kelakuan kejam Li Jiusui juga berniat untuk menghentikannya. Namun karena ilmu bela dirinya jauh berada di bawahnya,
Su Zhu justru harus terkena serangannya. Lalu dengan memanfaatkan kelengahan Li Qiu Sui, tiba-tiba bocah tua Tian San yang baru saja tersadar langsung menyerangnya, yang akhirnya membuat keduanya sama-sama terluka. Meskipun dalam kondisi sama-sama terluka, dua perempuan egois ini masih kembali berusaha mengalahkan satu sama lain dengan menggunakan tubuh Su Zhu sebagai medianya. Mereka masih tetap beradu tenaga dalam sampai pada akhirnya mereka berdua pingsan di tempat tersebut. Singkat cerita, Su Zhu lalu membawa mereka berdua keluar, dan setelah tersadar dari pingsannya, lagi-lagi bocah tua Tian San dan Li Qiu Sui masih kembali adu mulut, yang mana di tengah keributan tersebut, bocah tua Tian San langsung menyuruh Su Zhu untuk segera menyulek kembang api untuk mengirim sinyal bantuan kepada murid-muridnya. Sementara di sisi lain, Li Qiu Sui tiba-tiba menghembuskan nafas terakhirnya karena luka dalam yang cukup parah. Tentu saja kematian Li Qiu Sui membuat bocah tua Tian San senang karena melihat rivalnya telah tewas di hadapannya. Tidak berselang lama, murid bocah tua Tian San dari istana Ling Qiu sampai di tempat tersebut dan menyampaikan permohonan maaf karena telah terlambat memberi bantuan. Di sini karena merasakan ajalnya juga sudah dekat, bocah tua Tian San lalu menyerahkan jabatannya sebagai pemimpin istana Ling Qiu kepada Su Zhu di hadapan murid-muridnya, di mana hal itu dilakukannya karena telah puas melihat rivalnya yaitu Li Qiu Sui meninggal di hadapannya. Terlebih dia juga telah mewariskan semua jurusnya kepada Su Zhu dan sudah sepantasnya dia menggantikannya menjadi pemimpin istana Ling Qiu. Awalnya Su Zhu sempat menolak permintaan tersebut mengingat resiko dan tanggung jawab yang cukup besar. Namun karena dijanjikan akan diberitahu soal identitas dan keberadaan gadis pujaan hatinya, akhirnya Su Zhu tidak mampu menolak permintaan bocah tua Tian San dan bersedia menjadi pemimpin di istana Ling Qiu. Namun belum sempat memberitahu di mana lokasi tempat tinggal gadis yang pernah menemaninya, bocah tua Tian San tiba-tiba juga husnul khotimah. Sementara itu di istana Ling Qiu, diperlihatkan Wu Lauda dan semua anggota sekte 72 pulau yang telah berhasil mengalahkan murid bocah tua Tian San dan mengambil alih istana Ling Qiu, di mana mereka meminta obat penawar jimat kematian. Tidak hanya itu, Wu Lauda juga mengkonfirmasi kalau bocah tua Tian San telah meninggal. Di tengah kekacauan tersebut, salah satu anggota sekte 72 pulau tiba-tiba kesakitan yang disebabkan oleh efek jimat kematian yang mulai kambuh, di mana dia mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Melihat situasi yang semakin kacau, Su Zhu yang dari tadi bersembunyi di balik tembok untuk memantau keadaan langsung keluar untuk mengobati orang tersebut. Alih-alih berterima kasih, di sini Wu Lauda justru menangkap Su Zhu dan memaksanya menyerahkan penawar jimat kematian yang diikuti oleh seorang tetua yang tiba-tiba datang dan ingin mengetahui wasiat terakhir bocah tua Tian San. Bahkan dia juga bersedia mengajarkan jurus-jurus pedangnya dan dua bungkus surya asalkan Su Zhu memberitahu wasiat dari bocah tua Tian San dan obat penawar dari jimat kematian. Namun karena memang tidak ada wasiat khusus untuk mereka, tetua yang tidak sabaran itu pun langsung menggunakan cara kekerasan. Tentu saja Su Zhu dengan mudah mengalahkan orang itu mengingat semua kekuatan dan ilmu bela diri bocah tua Tian San telah diwariskan kepadanya. Bahkan ketika melawan seluruh anggota sekte 72 pulau yang mencoba menyerangnya, Su Zhu mampu menghabisi mereka semua dengan mudah. Sampai salah seorang anggota 72 pulau lagi-lagi mengalami efek dari jimat kematian, di mana dengan gercep Su Zhu kembali mengobati orang tersebut.
Melihat kemampuannya yang sudah seperti Mbah Jambrong dari Jawa Timur yang bisa menyembuhkan penyakit, orang-orang itu pun langsung memohon kepada Zuzu untuk mengobati mereka semua. Dengan kerendahan hati dan sifat welas asih di dalam hatinya, akhirnya Suzu pun bersedia mengobati mereka satu persatu dengan dibantu oleh murid bocah tua Tiansan. Di sini Suzu juga sempat menahan Murongfu dan rombongannya yang akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun salah satu pengawalnya justru menuduh kalau Suzu hanya ingin menahan Little Wang yang sangat mirip dengan lukisan si kakek yang tidak sengaja mereka lihat. Yang mana padahal lukisan tersebut adalah wanita yang sama dengan wanita patung batu Kiyo saat Duan Yu terjebak di dalam gua. Di dalam istana, terlihat Suzu dan Duan Yu yang sama-sama meratapi kesedihan karena asmaranya sama-sama kandas, di mana Suzu harus kehilangan bocah tua Tiansan sebelum mengetahui identitas gadis yang pernah bersamanya, sementara Duan Yu ditinggal pergi oleh Little Wang yang memilih hidup bersama Murongfu. Mereka lalu bertekad untuk fokus dengan tujuan masing-masing, dan sebelum berpisah, karena mempunyai nasib yang sama, Duan Yu lalu mengangkat Suzu sebagai saudara angkat sekaligus kakak keduanya dan suatu hari nanti, dia berjanji akan memperkenalkannya dengan kakak pertamanya yaitu Xiao Feng. Singkat cerita, keesokan harinya, Suzu sempat kagok karena di sini apapun yang ingin dia lakukan sudah dilayani oleh pengawalnya. Mulai dari cuci piring, masak, mandi, beli gas, nyuciin motor, lalu dengan baju kebesaran istana Lingqiu, dia sudah bersiap untuk mengobati orang-orang yang terkena jimat kematian. Namun baru mengobati 4 orang, ternyata tenaga dalam Suzu sudah terkuras habis karena memang untuk mengeluarkan jimat kematian membutuhkan tenaga dalam dan effort yang lebih. Di sini salah satu pengawalnya memberitahu kalau ada ruangan rahasia di mana di dalamnya kemungkinan terdapat cara yang lebih efektif untuk mengeluarkan jimat kematian. Mengetahui hal itu, Suzu pun bergegas masuk ke ruangan tersebut bersama 4 pengawalnya di mana dia langsung mempelajari setiap petunjuk dari tulisan yang ada di dinding ruangan tersebut. Kembali ke sekte pengemis, diperlihatkan pemimpin Daren dan kepala besi yang sedang ngobrol membahas soal sekte pengemis yang akan mengadakan pertarungan untuk mencari pemimpin baru menggantikan Xiao Feng, di mana di sini pemimpin Daren mempromosikan kepala besi sebagai wakil dari cabang Daren. Untuk membalas kebaikan pemimpin Daren yang telah membantunya melepaskan topeng di wajahnya, akhirnya kepala besi pun menyetujui permintaan tersebut. Singkat cerita, akhirnya hari di mana kompetisi pemilihan pemimpin baru pun tiba, yang mana anggota sekte pengemis dari seluruh daratan tengah hadir memenuhi aula sekte pengemis pusat. Di sini satu persatu peserta mulai naik ke atas arena untuk berlomba mencabut tongkat pemukul anjing dan menjadi pemimpin sekte pengemis selanjutnya. Di mana diperlihatkan kepala besi mendominasi pertarungan tersebut dengan membogem setiap lawannya menggunakan jurus tangan beracunnya dan dengan mudah berhasil mengalahkan semua lawannya. Tentu saja momen itu menjadi perdebatan para tetua dan anggota dari cabang lain mengingat kepala besi menggunakan jurus yang bukan berasal dari sekte pengemis. Bahkan dia menghabisi 11 dari 30 orang yang ikut dalam kompetisi tersebut tanpa ampun. Sempat terjadi pro kontra di mana 3 dari 4 tetua sekte pengemis menolak untuk melantik kepala besi sebagai pemimpin mereka.
di mana mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut disusul beberapa anggota yang juga tidak menyetujui kepala besi terpilih sebagai pemimpin. Sementara pemimpin Daren yang memang dari awal sudah merencanakan strategi tersebut terlihat tidak memperdulikan kepergian tetua sekte pengemis dan tetap melanjutkan upacara pelantikan kepala besi sebagai pemimpin baru sekte pengemis bersama anggotanya yang tersisa. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Xiao Feng yang mendapat kabar tentang keberadaan Azi yang berada di sekte pengemis cabang Daren. Dia lalu menghadap Kaisar Liao untuk meminta izin pergi ke daratan tengah untuk menjemput adiknya. Awalnya sang kaisar sempat keberatan dengan permintaan tersebut mengingat hubungan diplomatik antara dinasti Liao dan dinasti Song sedang memanas, di mana hal itu bisa saja membahayakan nyawanya jika sampai pihak dinasti Song mengetahui identitasnya. Namun karena Xiao Feng mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pangeran Liao jika tidak mendapatkan izin, akhirnya Kaisar Liao pun terpaksa mengizinkan Xiao Feng pergi ke daratan tengah. Di tempat lain, Mu Rongfu di tengah perjalanannya tidak sengaja bertemu dengan para anggota sekte pengemis yang dalam kondisi terluka parah, di mana salah satu anggota yang masih hidup memberitahu kalau terjadi perang saudara di dalam sekte pengemis antara para pengikut pemimpin yang baru dan yang menolak menerima kepala besi sebagai pemimpin yang baru, di mana dalang di balik penyerangan itu tidak lain adalah pemimpin Daren. Sebelum wafat, orang itu sempat memberikan surat undangan dari Tibet untuk diberikan kepada salah satu tetua sekte pengemis dan berpesan untuk tidak menyerahkan surat tersebut kepada pemimpin Daren, yang mana surat tersebut berisi tentang pencarian seorang laki-laki yang akan dinikahkan dengan putri Tibet. Setelah membaca surat tersebut, di sini keempat pengawalnya mengusulkan kepada Mu Rongfu untuk menghadiri acara tersebut menggantikan sekte pengemis, di mana hal itu bertujuan untuk mencari dukungan dari Tibet untuk membangkitkan dinasti Yan meskipun dirinya harus meninggalkan Little Wang. Kembali ke Suzu setelah berhasil mengobati para anggota sekte 72 pulau dari racun jimat kematian, Suzu memutuskan kembali ke perguruan Shaolin untuk meminta maaf dan menerima hukuman karena selama ini telah melanggar aturan perguruan Shaolin. Sesampainya di sana, Suzu langsung berlutut di hadapan gurunya dan mengakui semua kesalahannya, di mana akhirnya Suzu mendapat hukuman untuk merawat kebun sayur dan beberapa pukulan dari seniornya yang tidak mengetahui kalau sekarang Suzu termasuk salah satu orang terhebat dan pemimpin di Istana Lingqiu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, semua anggota Shaolin dipanggil untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh pemimpin perguruan Shaolin, di mana beliau memperkenalkan seorang tamu yaitu biksu yang berasal dari India, yang mana kedatangannya adalah untuk menuntut atas perlakuan perguruan Shaolin yang telah menangkap adik seperguruan biksu India tersebut selama bertahun-tahun. Di sini salah satu tetua perguruan Shaolin lalu melakukan pembelaan di mana penahanannya tersebut dilakukan karena orang itu diam-diam telah mencuri kitab seni bela diri Shaolin, bahkan dia juga telah mempelajari beberapa jurus darinya, dan sejak peristiwa itulah pihak perguruan Shaolin memutuskan untuk menahan orang tersebut. Di sini pemimpin perguruan Shaolin lalu mengeluarkan adik seperguruan biksu India tersebut untuk memberikan keterangan. Namun orang itu justru tidak mengakui tuduhannya dan malah memutarbalikkan fakta dengan alasan-alasan yang terdengar konyol. Untuk mengetahui faktanya, salah satu tetua Shaolin langsung mengetesnya dan akhirnya tuduhan tersebut benar-benar terbukti, di mana adik seperguruan biksu India itu menggunakan jurus dari perguruan Shaolin untuk menahan serangan dari tetua Shaolin. Di tengah kekacauan tersebut, ternyata orang-orang itu telah di-backup oleh Jiu Mozi, di mana dia tiba-tiba muncul dan mengklaim kalau dirinya telah menguasai semua jurus milik perguruan Shaolin karena sebelumnya dia telah berhasil mencuri kitab penguat otot yang dia rebut dari tangan kepala besi.
把我的新书还给我。Awalnya pemimpin perguruan Shaolin tidak mempercayai perkataannya mengingat jurus-jurus perguruan Shaolin hanya diturunkan kepada murid perguruan Shaolin saja. So mendengar hal itu, Jiu Mozi yang memang sangat terobsesi untuk mengangkat derajat dan status ilmu bela diri Tibet langsung memberi contoh jurus-jurus dari perguruan Shaolin yang telah dia kuasai untuk membuktikan kepada pihak Shaolin kalau jurus perguruan Shaolin adalah jurus murahan yang bebas dipelajari oleh siapapun. Lalu dengan tegas dia menyuruh pemimpin Shaolin untuk membubarkan perguruannya karena jurus-jurusnya yang tidak sebanding dengan ilmu bela diri dari kuil naga langit miliknya. Shaolin Si, san le ba. Salah satu tetua yang tidak terima dengan perkataan Jiu Mozi barusan pun lalu mencoba menyerangnya, di mana kemampuan Jiu Mozi benar-benar dibuktikan ketika dia dengan mudah mengalahkan tetua tersebut menggunakan jurus dari Shaolin sendiri. Namun Suzu yang sebelumnya melihat langsung gerakan tangan Jiu Mozi menyadari bahwa jurus yang digunakannya barusan bukanlah jurus asli milik perguruan Shaolin, melainkan tenaga dalam yang sama dengan miliknya yang hanya dibuat seolah-olah mirip dengan gerakan dari jurus milik Shaolin. So dia pun maju untuk membuktikan hal tersebut, di mana dia juga dengan mudah menirukan jurus-jurus yang mirip seperti yang dikeluarkan oleh Jiu Mozi. Hal itu otomatis membuat semua orang yang berada di aula tersebut terkejut melihat ilmu bela diri Suzu yang meningkat begitu pesat, bahkan dia mampu mengimbangi perlawanan Jiu Mozi. Sampai pada akhirnya, 4 pengawal pribadi Suzu dari Istana Ling Jiu muncul untuk membantunya. Di mana sebelumnya, 4 pengawalnya tersebut diam-diam sengaja mengikuti Suzu dari belakang untuk melindunginya. Sadar kalau perbuatan itu telah melanggar peraturan perguruan Shaolin, di sini pemimpin perguruan lalu membubarkan acara pertemuan untuk sementara, dan di hadapan para tetua Shaolin, Suzu lalu menjabarkan setiap kesalahannya yang telah melanggar peraturan perguruan Shaolin, di mana dia juga telah mendapatkan warisan tenaga dalam aliran Xiao Yao dan sebelumnya telah menghapus semua ilmu bela dirinya yang telah dia pelajari di Shaolin. Setelah mendengar penjelasan tersebut, pemimpin perguruan Shaolin lalu memutuskan untuk menghukum Suzu dengan hukuman pukulan sebanyak 100 kali. Tidak hanya itu, dia juga dikeluarkan dari perguruan Shaolin karena telah mempelajari ilmu bela diri dari sekte lain dan bahkan menjadi pemimpin dari aliran tersebut sekaligus penguasa di Istana Ling Jiu. Ini adalah kalian. Kalian. Di saat bersamaan, mereka mendapat kabar kalau telah terjadi kekacauan yang tidak jauh dari sana, di mana Murongfu sedang bertarung dengan ketua Xing Xiu yang ternyata selama ini masih mengejarnya. Dan hal tersebut juga membuat para nama-nama besar yang berada tidak jauh dari sana berkumpul untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Murongfu di tengah pertarungannya, dia berhasil mencegah beberapa serangan yang dilepaskan oleh ketua Xing Xiu. Sampai akhirnya, pertarungan tersebut terhenti setelah perguruan Shaolin dan juga sekte pengemis tiba di tempat tersebut. Namun, kedatangan sekte pengemis bukan saja karena mereka kepo dengan pertarungan Murongfu, melainkan atas provokasi dari pemimpin Daren, kepala besi berniat untuk menantang perguruan Shaolin sebagai perguruan yang sama besar untuk memimpin seluruh perguruan di daratan tengah dan segera bersatu untuk melawan dinasti Liao. Sementara itu, Azi yang juga ikut datang ke tempat tersebut lalu mengeluarkan spanduk yang intinya kalau saat ini Azi mengklaim dirinya menjadi pemimpin Xing Xiu, bahkan dia juga menantang ketua Xing Xiu untuk membuktikan siapa yang pantas menjadi pemimpin. Entah apa motif Azi melakukan hal tersebut,
Namun mendengar kata-kata provokasi yang keluar dari mulut mantan muridnya, akhirnya ketua Xing Xiu yang emosi langsung menyerangnya, di mana dia berhasil menyandra Azi menggunakan tenaga dalam miliknya. Dan di sisi lain, kepala besi yang mencoba menyelamatkan Azi justru bisa dihalau dengan mudah. Disinilah ketua Xing Xiu menyadari kalau ada ketertarikan yang disembunyikan kepala besi terhadap Azi, di mana ketua Xing Xiu langsung memanfaatkan hal tersebut dan berjanji akan melepaskan Azi asalkan kepala besi mau menjadi muridnya sekaligus pengikutnya. Tak cukup sampai di situ, ketua Xing Xiu juga menyuruhnya untuk menantang dan menghabisi pemimpin perguruan Shaolin. Karena gak ada pilihan lain sementara keselamatan Azi berada di tangannya, dengan terpaksa kepala besi menyetujui permintaan tersebut, yang mana hal itu juga berarti dia sebagai pemimpin sekte telah menghancurkan reputasi sekte Pengmi sendiri. Dengan hanya menggunakan dua jurus, pemimpin perguruan Shaolin pun dengan mudah meladeni tantangan dari kepala besi, bahkan mempermalukannya dengan menunjukkan kalau dia belum apa-apa jika dibandingkan dengan para murid dari Shaolin sekalipun. Di mana di sini masih sempat terjadi perdebatan yang dipicu ketika kepala besi menahan serangan pemimpin Shaolin bukan menggunakan jurus-jurus khas dari sekte pengemis, namun justru menggunakan gabungan dari teknik-teknik Shaolin dan racun es yang telah dia pelajari selama ini. Karena sejatinya sekte pengemis terkenal dengan jurusnya yang begitu fenomenal, yaitu jurus penakluk naga yang saat ini hanya dikuasai oleh Xiao Feng. Di tengah kekacauan tersebut, tiba-tiba Xiao Feng bersama bawahannya dari dinasti Liao muncul dan langsung menyerang ketua Xing Xiu yang telah menyandra Azi. Setelah memastikan Azi berada di tempat aman, Duan Yu lalu menghampiri Xiao Feng untuk memperkenalkan Suzu yang telah dia angkat sebagai saudara tanpa sepengetahuan Xiao Feng, dan kali ini mereka bertiga resmi menjadi saudara satu sama lain. Dan akhirnya geger geden pun dimulai, di mana Suzu berkata kalau dia masih mempunyai janji yang belum terbayarkan untuk membuat perhitungan dengan ketua Xing Xiu. Sementara Xiao Feng meladeni tantangan kepala besi dan Murong Fu sekaligus, yang menganggap kalau mereka akan mendapatkan pengakuan setelah mengalahkan Xiao Feng sebagai orang yang dianggap sebagai pengkhianat dari dinasti Liao. Di sini, Duan Yu yang tidak mau dianggap beban dari ketiga saudara angkat tersebut juga turut membantu dengan menghalau serangan Murong Fu dan memancingnya pergi dari tempat tersebut. Di mana hal itu membuat Xiao Feng yang sekarang hanya melawan remah-remah kereweng dapat dengan mudah mengalahkan perlawanan kepala besi yang bahkan tidak mampu melancarkan satupun serangan kepada Xiao Feng. Di sisi lain, Suzu yang telah diwarisi ilmu bela diri kakek Xiao Yao dan bocah tua Tian San beberapa kali berhasil melancarkan serangan ke arah ketua Xing Xiu. Sampai pada akhirnya, ketua Xing Xiu harus takluk setelah Suzu berhasil menanamkan jimat kematian ke tubuhnya. Meskipun sebelumnya Suzu telah berjanji kepada mendiang si kakek untuk menghabisi ketua Xing Xiu, namun karena sifat welas asihnya dari Shaolin, dia masih tidak tega dan justru menyerahkan ketua Xing Xiu ke pihak perguruan Shaolin untuk direhabilitasi. Amitofo. Di sisi lain, Duan Yu yang keteteran dan hampir kalah karena mendapat serangan yang bertubi-tubi dari Murong Fu, bahkan ketika ayahnya dan anggota empat dewa buaya selatan yang sempat membantunya pun juga berhasil diatasi oleh Murong Fu. Melihat ayahnya yang terluka, Duan Yu kembali bangkit dan kali ini menyerang Murong Fu menggunakan jurus pedang enam nadi dengan intensitas yang sangat tinggi.
Lalu berkat bantuan arahan dari Xiao Feng yang menyuruhnya untuk fokus menggunakan satu nadi, akhirnya Duan Yu berhasil comeback dari kekalahannya. Sementara itu, Little Wang yang melihat Murong Fu sudah terpojok, di sini dia lalu meminta Duan Yu untuk segera menghentikan serangannya. Namun di saat bersamaan, Murong Fu justru memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang Duan Yu. Sampai pada akhirnya, Xiao Feng dengan gercep menahan serangan keduanya dan berkata kalau bisa-bisanya Murong Fu yang dianggap sudah selevel dengannya melakukan hal memalukan seperti itu. Di sini Murong Fu yang merasa telah dipermalukan oleh Xiao Feng berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun di saat bersamaan, seseorang berjubah hitam kembali muncul dan menghentikan niat Murong Fu tersebut. Di mana orang misterius itu lalu memberikan wejangan untuk tidak menyerah begitu saja dan tetap fokus pada tujuan awal, yaitu membangkitkan dinasti Yan. Terlihat orang misterius tersebut memihak Murong Fu, yang mana hal itu dibuktikan ketika beliau ingin mencoba beradu tenaga dalam dengan Xiao Feng. Di sini orang berjubah kedua juga muncul untuk menghentikan pertarungan itu dengan memihak Xiao Feng. Belum diketahui identitas kedua orang ini, namun akhirnya mereka memilih untuk menyerahkan pertarungan kepada kedua pemuda di hadapannya, yaitu Murong Fu dan Xiao Feng, mengingat mereka terkenal memiliki ilmu bela diri yang hampir setara untuk membuktikan siapa yang paling kuat. Kembali ke Suzu, melihat dedikasi dan kerja kerasnya mengalahkan ketua Xingxiu, pemimpin perguruan Shaolin lalu berniat untuk membatalkan hukuman cambuk yang sebelumnya telah dijatuhkan kepada Suzu. Namun di saat bersamaan, Jiu Mozi muncul untuk mempertanyakan kekonsistensi nan perguruan Shaolin dalam memberikan hukuman. Lalu demi menyelamatkan reputasi perguruan Shaolin yang terkenal disiplin dan taat peraturan di depan khayalak ramai, dengan terpaksa pemimpin perguruan Shaolin pun tetap melaksanakan hukuman cambuk kepada Suzu. Lalu ketika baju Suzu dibuka untuk dieksekusi, tiba-tiba satu-satunya perempuan anggota 4 Dewa Buaya Selatan yang dari tadi menyimak dari kejauhan muncul untuk menghentikan hukuman tersebut. Dimana secara mengejutkan, setelah melihat tubuh Suzu yang dipenuhi bekas luka tatakan obat nyamuk, dia mengakui kalau Suzu adalah anak kandungnya yang selama ini hilang. Tentu saja pengakuan tersebut membuat semua orang di sana terkejut karena Suzu sendiri dari awal adalah yatim piatu. Di tengah momen tersebut, orang misterius yang menyelamatkan Xiao Feng muncul dan mengakui kalau orang yang telah menculik Suzu adalah dirinya. Alih-alih meminta maaf, orang tersebut justru menguak fakta soal identitas ayah Suzu yang memiliki ilmu bela diri mumpuni dan mempunyai kedudukan tinggi di Shaolin. Di mana ayah Suzu sewaktu muda diam-diam telah berpacaran dengan ibunya Suzu ketika dia masih berumur 20 tahun sampai melahirkan seorang anak. Orang misterius tersebut juga memberitahukan alasannya menculik Suzu adalah untuk membalas dendam kepada orang yang dulu pernah menculik anaknya sewaktu di perbatasan. Dan ternyata orang ini adalah ayah kandung Xiao Feng yang selamat atas percobaan On Goal-nya dan diam-diam menyusup ke daratan tengah untuk bersembunyi selama bertahun-tahun sembari berencana untuk membalaskan dendam istrinya. Di hadapan anaknya, ayah Xiao Feng juga memberitahu kalau dia jugalah orang yang telah membunuh mantan pemimpin sekte pengemis dan kedua orang tua angkatnya. Di mana hal itu dilakukannya untuk membongkar kemunafikan para petinggi perguruan Shaolin yang telah melindungi orang yang menghabisi istri sekaligus ibu kandung Xiao Feng. Dari sinilah Xiao Feng baru menyadari kalau orang yang selama ini dia cari untuk membalas kematian gurunya adalah ayahnya sendiri. Ah!
Tidak berhenti di situ, ayahnya Xiao Feng kembali mendesak ibunya Suzu untuk mengatakan siapa ayah kandung Suzu, di mana pemimpin perguruan Shaolin akhirnya mengakui kalau ternyata Suzu adalah anaknya. Pengakuan itu sontak membuat semua orang yang ada di tempat itu terkejut karena seperti diketahui seorang biksu tidak diperbolehkan berhubungan dengan seorang perempuan apalagi sampai nganu. Di sini pemimpin perguruan Shaolin lalu membeberkan sebuah fakta mengejutkan lainnya, di mana orang yang selama ini mengaku sebagai si pemimpin adalah Murong Bu, ayah dari Murong Fu yang membuat informasi palsu terkait rencana pihak dinasti Liao yang akan menyerang perguruan Shaolin. Informasi itulah yang menjadi awal mula hubungan antara dinasti Song dan dinasti Liao mulai memanas. Di tengah kekacauan tersebut, orang yang dimaksud muncul dan langsung menjelaskan kalau selama ini dia memalsukan kematiannya dan bersembunyi di perguruan Shaolin selama bertahun-tahun untuk mempelajari ilmu bela diri milik perguruan Shaolin. Dia juga sengaja memicu perselisihan antara dinasti Song dan dinasti Liao dan memanfaatkan kekacauan tersebut agar keluarganya mempunyai kesempatan untuk membangkitkan kembali dinasti Yan milik leluhurnya. Setelah selesai menjelaskan konflik yang menyeret dinasti Song dan dinasti Liao, Murong Bo dan ayah Xiao Feng lalu pergi untuk menyelesaikan masalah mereka berdua, diikuti Xiao Feng, Murong Fu, dan Jiu Mozi yang masih kepo tentang permasalahan keluarga mereka. Sementara itu, pemimpin perguruan Shaolin tetap melanjutkan hukuman yang sebelumnya telah dijatuhkan kepada Suzu. Singkat cerita, setelah hukuman Suzu selesai, sebagai pria bertanggung jawab dan sadar akan kesalahannya, pemimpin perguruan Shaolin lalu menyuruh muridnya untuk menghukumnya persis seperti hukuman yang diberikan kepada Suzu. Lalu karena merasa malu telah mencemarkan nama baik Shaolin, di sini dia tidak menggunakan ilmu bela dirinya sama sekali untuk melindungi tubuhnya yang akhirnya membuatnya menghembuskan nafas terakhir setelah hukumannya selesai. Melihat FWB-nya innalillahi di hadapannya, tanpa diduga ibunya Suzu juga memutuskan untuk on goal menyusul pemimpin perguruan Shaolin, di mana kejadian itu tentu saja membuat Suzu terpukul karena baru beberapa saat akhirnya dia bertemu dengan orang tuanya, namun saat itu juga dia harus kehilangan mereka. Di sisi lain, Xiao Feng, Murong Fu, dan yang lainnya sampai di sebuah tempat di dalam Shaolin, di mana mereka didatangi oleh seorang biksu penyapu. Di sini si biksu lalu mengatakan kalau selama bertahun-tahun, dia telah melihat Murong Bo dan ayah Xiao Feng yang menyelinap masuk ke perpustakaan dan diam-diam mempelajari keterampilan ilmu bela diri Shaolin. Tidak hanya itu, beliau juga menunjukkan kesalahan mereka dan juga Jiu Mozi dalam mempelajari ilmu bela diri itu, yang mana kesalahan tersebut mengakibatkan luka dalam yang parah karena ambisi mereka menguasai ilmu bela diri Shaolin dengan mengambil jalan pintas. Di sini, biksu penyapu juga meminta Jiu Mozi untuk segera mengembalikan buku penguat otot yang sebelumnya dia curi dari tangan kepala besi. Jin Jing, huan gei wo ba. Yue shen, zi shen, shang de yue zhong. Mei xiang, dou xiong han ling li. Meskipun terlihat hanya biksu penyapu biasa saja, namun ucapan biksu penyapu barusan benar-benar terjadi, di mana dia dapat menduga semua gejala atau efek samping yang dirasakan oleh ketiga orang tersebut akibat mempelajari ilmu bela diri dengan jalan pintas. Dan terbukti kalau ilmu bela diri biksu penyapu tidak bisa dipandang sebelah mata, di mana hal itu dibuktikan ketika dia mampu dengan mudah mengembalikan serangan diam-diam Jiu Mozi dan menghentikan gesekan kecil antara Xiao Feng dan Murong Fu hanya dengan menyeblakkan sapunya. Melihat niat balas dendam yang masih membara di dalam hati ayah Xiao Feng kepada Murong Bo, di sini biksu penyapu langsung menarik Murong Bo dan menyerap seluruh tenaga dalamnya yang membuatnya pingsan di tempat.
Murongfu yang berniat menyelamatkan ayahnya pun tidak bisa berbuat banyak, di mana si biksu lalu menjelaskan kepada ayah Xiaofeng yang intinya kalau balas dendam sampai kapan pun tidak akan menyelesaikan masalah dan justru akan menimbulkan masalah lain. Disinilah akhirnya beliau mengambil semua tanggung jawab tersebut untuk menghentikan perselisihannya. Melihat satu-satunya musuh bebuyutannya dapat dengan mudah ditaklukkan, di mana selama 30 tahun terakhir dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membalas dendam atas kematian istrinya, ayah Xiaofeng akhirnya menyadari betapa kemarahannya telah mengambil setengah dari kehidupannya dengan merasakan penderitaan yang sangat berat. Di tengah kebimbangan tersebut, biksu penyapu lalu juga menyedot tenaga dalam ayah Xiaofeng dan membawa mereka pergi ke tengah hutan, di mana ternyata satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan menghapus kekuatan mereka yang telah dipelajari selama puluhan tahun, karena sedari awal ilmu bela diri Shaolin memang bukan diciptakan untuk bertarung dan bersaing satu sama lain. Yang mana hal itu membuat mereka berdua akhirnya sadar dan memutuskan untuk menjadi biksu dan meninggalkan urusan duniawi selama sisa hidupnya. Sebelum Xiaofeng pergi, biksu penyapu juga sempat berpesan kepada Xiaofeng untuk sebisanya menghentikan perang antara dinasti Song dan Liao yang justru mengakibatkan banyak korban jiwa. Di saat bersamaan, Xiaofeng dijemput oleh Suzu, di mana dia sempat curhat kalau dia yang selama ini hanya ingin berada di kuil Shaolin justru diusir. Namun kenapa Murongbu, ketua Xing Xiu dan ayahnya Xiaofeng yang telah banyak berbuat jahat justru bisa menjalani sisa hidupnya di perguruan Shaolin? Karena merasa sudah selesai dengan permasalahan mereka masing-masing, mereka lalu berniat untuk pergi mencari Duan Yu. Sementara itu, Duan Yu yang mengalami cedera setelah adu mekanik dengan Murongfu lalu dirawat oleh Zhongling, saudaranya di awal film dulu, di mana mereka terlihat bersembunyi ketika melihat kepala besi bersama Azi yang sedang berselisih dengan para anggota sekte pengemis yang ingin menangkapnya karena telah menghabisi saudara perguruannya sendiri. Sementara itu, Duan Yu dan Zhongling yang tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut berniat untuk melarikan diri. Sayangnya, niatan tersebut diketahui oleh kepala besi yang langsung menyerang saat itu juga. Beruntung, Xiaofeng dan Suzu datang tepat waktu untuk menyelamatkan Duan Yu yang sedang terluka. Di sini setelah mengetahui kalau mereka semua ternyata adalah saudara angkat, Suzu dengan pengalamannya di optik wahyu lalu mengecek keadaan mata Azi, di mana dia menyimpulkan kalau hanya ada satu cara untuk membuat mata Azi normal kembali, yaitu mencari seseorang yang mau untuk mendonorkan matanya. Di sisi lain, diperlihatkan Murongfu yang sedang menyuruh Little Wang untuk segera kembali ke rumah ibunya, mengingat dirinya akan pergi ke Tibet untuk menghadiri undangan yang sebelumnya diberikan oleh perwakilan dari sekte pengemis. Awalnya, Little Wang sempat memberi saran agar Murongfu tidak pergi ke Tibet, mengingat konflik yang terjadi di berbagai wilayah bisa saja membahayakannya. Namun, setelah mengetahui niat Murongfu pergi ke Tibet adalah untuk melamar putri Tibet demi mendapatkan dukungan dari kerajaan tersebut untuk membangkitkan dinasti Yan, dia pun hanya bisa pasrah menelan kekecewaan setelah selama ini hanya berharap kepada Murongfu. Kembali ke Duan Yu dan yang lainnya, di sini mereka juga didatangi oleh beberapa pengawal kerajaannya untuk memberi surat perintah, di mana kerajaan Taili juga diundang untuk mengikuti sayembara yang akan diadakan oleh Putri Tibet. Dan di sini Duan Yu diutus untuk mengikuti seleksi tersebut, yang mana hal itu bertujuan untuk membuat hubungan diplomatik antara dua kerajaan menjadi lebih baik demi mengokohkan kerajaan mereka.
Awalnya Duan Yu sempat ragu untuk mengikuti sayembara tersebut mengingat ilmu bela dirinya yang masih epik dan baru sembuh dari lukanya. Namun setelah mendapat dukungan dari Xiao Feng dan Suzu, akhirnya Duan Yu menyetujui rencana tersebut dan bergegas menuju ke kerajaan Tibet. Singkat cerita, Duan Yu, Xiao Feng, dan Suzu akhirnya sampai di sebuah penginapan di kerajaan Tibet. Malam harinya, ternyata Murong Fu juga menginap di tempat yang sama dan menculik Duan Yu saat mereka sedang lengah, di mana dia berniat untuk mencelakai lawan-lawannya sebelum seleksi dimulai. Sementara itu, Little Wang yang ternyata dari tadi juga bersembunyi dan melihat apa yang telah dilakukan oleh Murong Fu barusan langsung keluar. Dimana bahkan setelah dia mengetahui sifat buruk Murong Fu pun, dia masih tetap membujuknya untuk kembali ke kediamannya dan melupakan rencananya untuk membangkitkan kembali dinasti Yan. Karena lagi pula, ayahnya juga telah memutuskan untuk menjadi biksu dan melupakan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Namun hal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Murong Fu, di mana dia tetap akan melanjutkan apa yang telah menjadi cita-cita semasa hidupnya, yaitu membangkitkan kembali dinasti keluarganya. Sadar kalau dirinya sudah tidak dihargai apapun yang akan dilakukannya, akhirnya Little Wang pun mengikuti jejak Duan Yu dengan mencemplungkan diri ke dalam sumur. Tidak berselang lama, Jiu Mozi juga muncul di sana dan menyalahkan atas tindakan Murong Fu yang telah mencampakkan Little Wang. Di sini sebenarnya niat Jiu Mozi sama seperti Murong Fu, di mana dia diutus oleh salah satu bangsawan dari Tibet yang juga ikut dalam sayembara tersebut untuk mengeliminasi para peserta lain sebelum seleksi berlangsung. Xia Gongzhu, jauh bukan xia yu ni ta. Namun belum sempat berhasil mengalahkan Murong Fu, Jiu Mozi teringat dengan perkataan biksu penyapu kemarin yang menjelaskan alasan Shaolin menyimpan rapat kitab-kitab bela dirinya adalah karena jika seseorang mempelajari ilmu bela diri tersebut tanpa menggunakan landasan ajaran Shaolin, maka hal itu akan sangat membahayakan nyawanya sendiri. Dimana hal itu membuat Jiu Mozi seperti kena mental dan tenaga dalamnya justru berbalik menyerang tubuhnya sendiri dan akhirnya memutuskan ikut nyemplung ke dalam sumur untuk menyudahi pertarungannya dengan Murong Fu. Ternyata sumur tersebut sudah lama kering, di mana Duan Yu dan Little Wang juga masih hidup. Melihat Jiu Mozi yang menderita di hadapannya, tanpa buang waktu, Duan Yu langsung berinisiatif untuk menyedot tenaga dalamnya dengan ilmu Beiming miliknya, dan alhamdulillah, bersamaan dengan terhapusnya semua kekuatannya, luka dalamnya juga ikut menghilang. Di sini Jiu Mozi akhirnya menyadari kalau obsesinya untuk menguasai 72 jurus perguruan Shaolin telah menyimpang dari aturan. Meskipun telah kehilangan semua yang telah dia bangun selama hidupnya, namun Jiu Mozi tetap berterima kasih kepada Duan Yu yang telah menyelamatkan nyawanya. Sebelum pergi, Jiu Mozi juga meminta kepada Duan Yu untuk mengembalikan buku penguat otot ke perguruan Shaolin. Sementara itu di penginapan, karena Duan Yu tiba-tiba menghilang, di sini Lily datang dengan menyamar sebagai laki-laki untuk menggantikan Duan Yu mengikuti sayembara tersebut. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba Duan Yu datang bersama dengan Little Wang. Setelah memastikan perbekalan lengkap, Duan Yu dan yang lainnya bergegas untuk pergi ke istana, di mana para bangsawan dari berbagai wilayah telah berkumpul untuk mengikuti sayembara putri Tibet yang mencari seorang imam. Di sini mereka maju satu persatu untuk menjawab 3 pertanyaan dari sang putri yang diwakili oleh pelayannya, yaitu tempat yang paling mereka senangi seumur hidup, orang yang paling dicintai, dan bagaimana rupanya. Di mana Duan Yu maju pertama kali untuk menjawab pertanyaan tersebut. 在下大理段誉，景象公主。
在下姑苏燕子坞慕容。Lalu setelah beberapa kandidat maju untuk menjawab pertanyaan tersebut, sempat terjadi salah paham ketika pelayan sang putri mengira kalau Suzu mengikuti sayembara itu dan memberikan pertanyaan yang sama kepadanya. Karena tidak mau menjawab, akhirnya Duan Yu mewakili Suzu dan menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan kalau tempat yang paling dia sukai adalah gudang es yang waktu itu menjadi tempat pertama kali Suzu melakukan perbuatan anu. Mendengar pernyataan Duan Yu barusan, dari dalam putri Tibet yang bernama Putri Lilia langsung memanggil Suzu dengan nama Tuan Mimpi, di mana ternyata wanita ini adalah orang yang waktu itu diculik oleh bocah tua Tiansan untuk mengetes iman Suzu di dalam kamar gelap gudang es. Dari sinilah Suzu baru menyadari kalau orang yang selama ini dia cari adalah putri dari kerajaan Tibet yang juga telah mencarinya selama ini, di mana ternyata awal dari sayembara ini pun juga adalah idenya untuk menemukan Suzu. Balik ke Murongfu, singkat cerita setelah gagal mendapatkan putri Tibet dan memperoleh dukungan dari kerajaannya, dia lalu kembali mendatangi ayahnya di perguruan Shaolin dan memberitahu kalau dia mendengar kabar bahwa dinasti Liao berniat akan habis-habisan menyerang daratan tengah dalam waktu dekat, di mana hal itu membuat situasi kacau dan memungkinkan untuk mereka membangkitkan kembali dinasti Yan. Namun ayahnya yang sudah bertobat dan meninggalkan dunia yang fana ini justru menolak untuk kembali membantu Murongfu dan menyuruh Murongfu untuk segera menikah saja dengan Little Wang. Disinilah dia akhirnya sadar setelah dia mencampakkan Little Wang, orang yang selama ini menemaninya dimanapun dia pergi dan melepaskan semuanya demi mengejar tujuan hidupnya untuk mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Ayahnya justru dengan entengnya berkata kalau menjadi kaisar dan tidak pun sama saja. Dia langsung merasa seperti apa yang telah dia perbuat dan dia korbankan selama ini sama sekali tidak dihargai, di mana hal itu akhirnya membuatnya kehilangan akal sehat karena obsesinya yang terlalu tinggi. Four. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Kaisar Tai Li yang sedang menyerahkan jabatan sebagai kaisar kepada Duan Yu, yang mana pamannya sendiri juga akan menghabiskan masa tuanya sebagai biksu di perguruan Shaolin. Sebelum pergi, Kaisar Tai Li sempat memberi pesan kepada Duan Yu untuk menjadi pemimpin yang memprioritaskan rakyat, tidak korupsi bansos, dan selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran. Di tempat lain, Kepala Besi tiba-tiba juga mendatangi Istana Ling Qiu untuk bertemu dengan Suzu dengan maksud mendonorkan matanya sendiri agar ditukar dengan mata Azi. Awalnya Suzu sempat menolak dengan berkata kalau ini adalah sesuatu yang besar dan jangan sampai dia berharap kalau hal ini akan membuat Azi simpati kepadanya. Namun karena tekad kuat Kepala Besi yang terus memaksa dan bahkan rela mati demi Azi, akhirnya dengan terpaksa Suzu pun mengabulkan permintaan tersebut. Singkat cerita, setelah sembuh, Azi pun kembali ke dinasti Liao dan menemui Xiao Feng, di mana mereka lalu menemui Kaisar Liao yang ingin membahas tentang rencana penyerangannya ke daratan tengah. Di sini, Kaisar Liao mengungkapkan keinginannya untuk memperluas daerah kekuasaan dinasti Liao dengan mengambil sebagian wilayah dinasti Song dan menugaskan Xiao Feng untuk memimpin pasukan menyerang sektor perbatasan. Tentu saja hal itu langsung ditolak oleh Xiao Feng, di mana dia lebih memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya mengingat akan banyak sekali nyawa yang melayang akibat peperangan tersebut. Malam harinya setelah Xiao Feng telah menolak perintahnya, akhirnya Kaisar Liao menggunakan cara kotor untuk mengurung Xiao Feng agar tidak mengganggunya sewaktu menyerang dinasti Song.
di mana kali ini dia menyuruh istrinya membujuk Azi untuk memberinya sebuah esens yang padahal itu adalah obat untuk melemahkan fisik Xiao Feng secara sementara. Dan tanpa rasa kecurigaan sedikit pun, dia langsung menaruh obat tersebut ke dalam minuman Xiao Feng. Di sini, karena Xiao Feng merasa kalau dirinya hanya membebani Kaisar Liao, dia berniat pergi ke daratan tengah untuk menjauhi pertarungan, di mana di tengah perjalanan, dia baru merasakan efek dari racun pelemah yang membuatnya ambruk saat itu juga. Dari sinilah, Azi baru menyadari kalau dirinya telah ditipu oleh istri Kaisar Liao dan mengakui perbuatannya di hadapan Xiao Feng, di mana hal itu membuat mereka tertangkap oleh bawahannya sendiri yang sebelumnya telah diutus oleh Kaisar Liao. Sementara Azi dibebaskan karena menilai kalau dia bukanlah ancaman. Singkat cerita, di dalam kurungan, Xiao Feng yang sedang menikmati arak untuk menenangkan pikiran, tiba-tiba terjadi serangan dari arah luar yang mengakibatkan satu persatu prajurit di ruangan itu tumbang. Dan ternyata orang itu adalah Azi yang nekat untuk membebaskan kakak iparnya melalui jalan rahasia yang sebelumnya telah dia buat tepat di bawah kurungan Xiao Feng. Tidak hanya itu, dia juga membakar sebagian ruangan untuk mengalihkan perhatian para prajurit. Ke! Sandi! Aku! Sebelumnya, Azi juga meminta bantuan semua orang yang dekat dengan Xiao Feng, di mana di luar mereka langsung disambut oleh Duan Yu dan Su Zu yang datang bersama dengan pasukannya masing-masing dan diikuti oleh para saudara dari Sekte Pengemis. Di sini, Su Zu memberitahu kalau Kaisar Liao telah membawa seluruh pasukannya menuju ke sektor perbatasan dan tinggal menunggu waktu yang pas untuk menyerang dinasti Song. So, mereka pun langsung bergegas menuju ke TKP untuk menghentikan serangan tersebut sebelum terlambat. Keesokan harinya setelah mereka sudah sampai di gerbang Yanmen, terlihat Kaisar Liao dan seluruh prajuritnya sudah siap dengan senjata yang akan membombardir wilayah dinasti Song. Lalu Xiao Feng sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mendamaikan kedua negara akhirnya turun untuk bernegosiasi dengan Kaisar Liao dan menahan serangan sebelum dia memberikan aba-aba. Di sini pengalaman dan keberaniannya benar-benar diperlihatkan, di mana hal itu dibuktikan ketika dirinya tidak gentar sedikit pun meski dikepung oleh prajurit Liao. Di hadapan sang kaisar, Xiao Feng lalu meminta kepada Kaisar Liao untuk mengurungkan niatnya demi jutaan rakyat dinasti Song, di mana dia berkata kalau peperangan ini hanya akan membuat para istri-istri akan kehilangan suaminya dan anak-anak akan kehilangan ayahnya, baik itu dari pihak dinasti Song maupun dinasti Liao. Namun meskipun Xiao Feng telah memohon dan merendahkan dirinya, Kaisar Liao masih tetap pada pilihannya dan berkata apapun yang terjadi nantinya, dia akan tetap menyerang dinasti Song. Mengetahui tekad Kaisar Liao yang sudah bulat, akhirnya Xiao Feng mengambil pedang Kaisar Liao dan membawanya kembali, di mana dia melakukan sifat heroiknya dengan mengorbankan dirinya sendiri untuk mendamaikan kedua negara demi kemaslahatan dan kebaikan rakyat bagi kedua negara. Melihat pengorbanan adik angkatnya yang begitu besar, akhirnya membuat Kaisar Liao terpaksa menghormati permintaan terakhir Xiao Feng untuk menarik pasukannya mundur dan menyudahi peperangan. Lalu dengan menuangkan arak, dia memberi penghormatan terakhir kepada Xiao Feng dan berjanji tidak akan kembali menyerang dinasti Song selama hidupnya. Dan cerita pun tamat. Alhamdulillah. Mie ayamku selak lodrok, guys.
宋朝疆土。